Oh iya. Go Muni. Alhamdulillah Muni, bokot kita madurung dicetak. Sederenge kulang ucapakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sepisan maning ah amberan krungu soale manggilibet nang kumis. Iya. Sing kaya Jenudin MCet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahil ketemu katuwe bae. Aduh, kinyuwun agunge pangapunten kangge Bapak Kuwu Ampel lan ugi kangge Mama Kuwu Haji Opendi ko Ketua Chandra Kirana. Alhamdulillah kulane kegawaning sandiwara berubah maning bentuke. Bakas ning DND ya kulane kaya kene. Ko iya. Alhamdulillah berubah bakat ning sandiwara Mas Ejen maning suarane ku dirubah kumise laka. Iya muni nega waras bocah ku kaya konon kaya bapak gendut suarane ku dirubah maning bakas ning sandiwara gimaya ning DND kumise denggo. Aduh kumis gikin kini kenang koronahan rong tahun nembeke denggo maning kini wahim bae. Aduh, kumis-kumis warisan. Iya, Bapak Haji Sawit yang mau silaka, kumisnya mamasih. Iya, alhamdulillah wahim baik. Iya, kuning acara kinki hitanan kini ya. Iya, DND sesuai ini, wong sunatan, ning wong ajatan. Biasanya maning kuburan baik yang iya, bakas ndeleng di YouTube maning kuburan. Oh, bokatan sing durung weruh DND kuji apa? Dongeng dan dakwah. Mung sing kegugu mau pah. Anane Raden Culeng kekini culing tingkene ku. Ah cilik temen jumriang. Sing kana metek gawake culen tekan kene culing. Iya, ya wis ora apa-apa ngono iya. Arep culing arep pun padu aja celeng be bokatan jablug ya apa segala. Iya. Aduh, alhamdulillah ku panitiae Mas Heri. Kin ki bengi kin ki cekeni Mas Heri ora kecatet DND ku. Padahal masih daftar ki sing awit Januari tanggal 1. Jare kulane ku. Iya. Tapi alhamdulillah kita ku masih ingat. Ku mung salah alamat mau ku menggo kene ngumbul-umbul manakaken. Salah putrane ndi yang muter-muter. Ya mulak-mulak kesasar untung ana sing jenguk ning ngarep ya kene. Iya, kini si pengawasan nggih sun. Anu teh ya Kang Hasan Wahyudin sanes sun kula mah arep kondangan. Jadi alhamdulillah ketemu ana menyasar-nyasar. Iya, ketemu karo wong ligung, ae wong ligung, wong ampel. Separone ki Mas Dermayu tak ini pamrikane kene. Nggih nggih iya. Dermayu karo Majalengka. Ya none mader pada bae bisa Jawa kabeh. Alhamdulillah kita tekang ligung-ligung ya Jawa. Iya, alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibune sampun rawuh ngadiri tengah acara puniki. Iya, sing dereng keduman dodokan awas sing kono meledak minggu rima. Pijir ngakak-ngaklak bae blura sikile langka sebelah. Sering kejadian kayak konon kebo, iya. Kenang fokus ngaklak-ngaklak gedublak lah kasih kile segini. Aduh, kah wis terap sebelah kanan mah. Iya, engkone mawas ki ngenderek bongguan ki. Mana-manane ki rame sebab gin arpan bedah sejarah. Donge apa acara sing paling simpel ki kin. Ana guyonani, ana bedah sejarah e, ana dakwae. Ko konon beli yakin sing dititikaken ning pemerintahan sing diarani Trismara Bakti. Ko telung faktor kin ki kini ya kun juru penerang, pendidik, penghibur. Yang bari nerangakan mau sana ustad mendidik anak Kang Raden Culeng lah. Kita sing tukang ibu-ibur ki. Ya ibu-ibur panganan, ibu-ibur segala-gala ki. Aduh, yang bu udah bagiannya kayak konon ora.
mulane gak acara ke bisa dobel kula mah. Biasa umpama ning sandiwara ni bengi ya kita mesorean. Iya sing dingin mah kosi kodak beli mangan-mangan acan. Mundun langsung nanjak, mundun maning nanjak maning esuk. Waya esuk karipan bocah pating klikik. Dinungi jamu asam rungkat angger bae. Duh. Ay anu asam urat. Angger bae wis faktor u dasare maya. Engko bokat pengen jelas. Kang Ustad sing arepan ceramah Raden Culing sing arepan beda sejarah. Mung kita kini batur dua siji alangan ya karena operasi lah istilahnya mah batur kulane isi tiru ki ya kita nggawa siji maning tak dolop beh ya batur ya ki dolop arahnya ki ya mbun dolop ya apa bocahnya kayak cepot ya wis yang penting mah gawa mrene oh anak batur ya kita ki gelendang-gelendang mung bocahin buka sasar ning umbul-umbul buka sasar mendi bocahin. Iya, biasanya si meneng kalau nih barengan karo kula ki dipantau anak channelnya Raden Culeng, anak channelnya Hasan Wahyudin, terus si jin maninya anak maninya, anak telu, ah, oh king king king, golongan anu bersatu, golongan bersatu, ya bersatu kita duduk kumpul bersatu, bersatu, pada minggat mawat dewek. Ampun riang, bokat riang mah bersatu kukumpul beli ura bersatu, bersatu ipan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi mangga, mangga. Cidutu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai gemuyuh. Pongkene menakan. Ji. Wong wadone langka kupinge kabeh. Ah. Kune pada putung mendi. Ya kono keturuban ana sing ijo. Oh, arane kudung. Iya jiblab, jilbab, jiblab. Eh sira tangane mendi lho. Embuh, kelelep nang klambi. Klambine bocah kan. Range cilik klambine gedhe. Iya ya lap. Aduh, mini. Dudare kene. Dudarikin mah dudu sandiwara pengajian. Lah kaya sopan. Kaya ning tajung. Ah, yakin kakange masjid. Sopan lah, sopan, sopan. Assalamualaikum. Waalaikum. Sopan, sopan. Ayo wis, assalamualaikum. La ilaha illallah. Adolah. Ngadar Rasulullah. Lembing pedes. Di dilepak kena. Ah, yang pedes dilepak kena. Iya kita mau tekel lagi sila mah golongannya coro lagi wingi gua tukang pangsit umbang ini kita apa sih mangan lap ada iya. Lembinge iya suki kitu kumaning ah waya tuh kulaka lembinge jadi mang kari dagangan singangger wingi kan sunana lembinge ngapakin langka lah bocan doyan pangsit campur lembing dolap nun sopan. Iya, assalamualaikum. La ilaha illallah, assalamualaikum bae. Jare kongkon sopan. Aja udud. Apa sih? Aduh, aja udud bokat mati. Yen, dah mati tak sulit maning. Ah. Bocahku. Bokat gelis mati udutku. Gelis mati gak kader keturuban, gelis mati soteng karyak angin kita neng kawa korek ya wakaje. Kono mati disulem. La ilaha illallah. Blok on temen lo. Ah sing blok orang tak sila. Nyerika. Mata mati bae. Maksudnya mah hari udut baikku engko paru-parunya ku sesek. Apa sesek digeser supaya aja sesek. Iku mumpung akeh uangku. Iku ni arep dodok ta sirane. Ya sampean sih ngomong. Paru-paru ning kone bocor. Apa bocor ditambal karo tambal panci. Aduh. Bocah nglawan bahaya. Angel. Ah isih nganger ku sirah ku ndolop. Ya dikane si blawe kita udut priwen. Engko nek penyakit sing kena iki paru-paru. Paru-paru basa ta kering. Ya kadang ana sing kering. Ah, kapa kering dicelup pasti basah. Lamun sing basah dipepe pasti kering. Bener? Bener. Bener bae kaji keblokon. Bener.
Aduh, lah. Wong gaji gak gaji rada edan. Cocok. Edan. Batur mah munggah gaji mengarap. Iya. Kun mah tekang jadi barang balik maning. Langka kereta nih. Empu ke langka kereta nih priwen. Siraka lagi yang balik sing arep lah. Njaluk jawa kaji banyu jamban nih. Jamban dah. Switeng. Kana sing cilik botol. Jam-jam wak. Kayak Joni. Cira mah protes bae meneng. Jam-jam. Hah? Jam-jam. Oh, anak jam-jam. Jam-jam. Bokat terang banyu jamban, Ji. Jam-jam. Kalesan lagi manane orang tutuk sampean, Mbak. Tekangkan aku sirarangku dipegat na mertua. Apa kunu gara-gara aku? Gara-gara balang jumbro, mertuan dengil tak serawat. Durak. Balik dipegat akan, Riang. Sing sekian, Nek. Mertuannya sampean dia sedenggul, kah? Kakak serawat, kan. Mertua Riang, kan. Iya, Pak. Lebak kun sirakit dolap. Aduh, lah. Duduk ngomong-ngomong sirakut cakak. Aduh, duduk baik, sengit, Riang. Warawis. Mbok katan, bakas ma'adam. Puas, Riang. Ayo sirah, maning. Puas, Rika. Masih anak si ngurip, apa sih? Masih anak si ngurip di kan, anu, di jalaning kuping. Aja udud bae siraki. Masih bil udud deh minim. Udud deh udud apa siraku? Surya. Apa? Surya. Surya. Surya pira. Surya 12. Oh, wis minim. Kita bayari kita. Aja udud bae wis minim. Temenan. Temenan. Ya pira. Tukunya selawek ini, Wak. Selawek gayon sira wis denggo 20 bae wis minim. Minim 20 bae. Dinggo kamu siji. Wis bagen. Ambar aja udut bengkone sirane, aduh ya. Ngerusak sejagat-jagat. Rusak sejagat-jagat, tak kita nak gempa. Ya maksudnya mah, penyakitnya kan pirang-pirang. Ikhlas, ya. Ikhlas beli sampean ke. Ikhlas. Awas ke, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Iya boleh. Aja kudrun. Boleh. Aja tukar. Aja gara-gara udut terus gulet. Iya. Wingi bagi warisan kau udah tukar yang oleh cepun bodol ku, Wak. Ah. Sira ku menang baik. Menang baik, ngalahan. Rang. Yang ngalahan ada cepun bodol. Iya, mula sekitar ribu tak cotos juga. Lap, nun, lap, nun. Udu demendi. Dah. Udu demendi. Angel temen sih. Udu demendi. Jembu. Ah, sejak bayari rong pulewu. Yang situ ku ya wis wa. Ah, sila kiajan nipu riang gitu lah. Eh nipu elebendi. Mene udu di tak bayari riang. Ya cek. Udu di apa sirako? Gudang garam. Iya. Di duit ya cek. Mene tak bayari. Dibayari. Rang pulewo. Cek bagen. Da uding go siji. Bagen. Oh. Iya. Kan kari. Sekolas. Kari sekolas. Kulah kalau. Udu dia kejari deng go siji. Jembuh. Mendi. Mendi primene dikane. Udude. Siapa sih ngadol udud? Iya. Dikaka ngomong. Sok ngomong. Lap. Cira udude apa? Gudang garam. Cek. Iya, cek. Karena ngomong udude beli. Lah kak. Ya wis ku. Kita madol ke gudang garam. Sing goblok gue sira tariang sih. Cek. Bayari udude apa? Gudang iya. Garam. Iya. Gudang garam. Nah. Iya, orang takon udud ya. Beli, kita nih orang ngomong udud. Wong edan nampak kaget. Takon. Orang mah bakas kaget ngelimangan sih. Dudu saking kaget sih mau gak geger mangan, bae. Asarin tas ngarang jawa nangun langsung mereni. Anu nih mampu bagian kaji gak mangannya orang nampikan. Orang kudu prasmanan. Beli. Orang kudu sega padang. Beli. Ini mamangannya lindesan. Bener, lindesan. Iya, kapan kelindes itu lindes jaga caplok. Tikus kun madolop. Apa kulit lindes caplok. Direkan rangi golongannya gogok. Ampun. Kiki bokatannya sing perlu maning ngubungi be wong kumiskin. Ki kalah kumisnya nang riang ki. Ku, mas Eri. Pada apa erain aku? Ah. Kan memerahinnya ramping sampean merahinnya kayak maling motor pada abu. Jubak Allah. Tolong siraku ceplok bay. Moyok riangku. Loh. Ngomong-ngomong siraku sembahyang durung merenek. Ntar entah sisa. Wis, Wak. Apa sih? Kita isa sembahyang sing masjid langsung balik maning. Ah,
Apa sih ana gangguan? Beli. Ana masalah? Ora. Bisa dibalik maning? Waduh, beli kuat, Pak. Akal apa? Ora, Pak, ora. Iya, bisa dibalik maning nang apa? Kita kan sembahyang Isya, Pak. Iya. Cejer. Baris. Baris. Heeh. Sing lanang 20. 20. Sing wadon 20. Bisa dihitung. Iya. Kayak rokok bae. Iya. 20. Terus? Ya kuwi ku minangka rame isaku. Sing rame. Iya, kari subuh mah yangger wong teluan. Ah. Iya, iya. Padatis. Terus? Ah. 20. Heeh. Orang bisa sembayang balik ki, Wak. Heeh. Mungkin ono bladus. Ning arep. Bladus siapa nih, Kon? Preang lagi baris arep sembayang ning ngarep ana wong wanian. Ih. Ning wong sembayang. Iya, hebat banget, Wak. Maksude sing darani wanian hebat. Iya kuwi apa wong ngene? Oblong celalang. Iya. Ngurine melu celalang. Celalang. Apa jengking, melu jengking berarti kan hebat. Hebat niburi wong siji. Iya. Wong hebat iki. Hebat lah apa wong ngene kono. Meluan sing wong 20 ku, Wak. Iya, iya, kalanang wong siji. Iya. Oh, berarti ku sembayang jamaah. Kunku sing ning arep ku arane imam. Duduk. Ah, duduk imam. Kita mah imam mah weruh kenal, Wak, lagi telinguk sisun. Imam mah sun masih nom, kun mah tua. Kok diket siapa sih wadarku? Entah siapa sing arep ki. Iya kun kulop, bakal sing mimpin wong sembayang metu ning arep, ya. Iku arane imam. Do, walau kita sing sembayang. Kita do keke ngarep, ngadek keke ngarep, Wak. Pantesan ning masjid ribut. Lah, ilah lo. Modele kaya kenen, ki. Nyengita kan temen, weru imam, mah. Rambutnya kesemene. Oon, kan mak imam seripin. Ya kun ku lagi selinguk disun duduk imam. Imam mak orang mangkat lagi kena lemper si gile. Angel. Kalesan sembayangnya setahun sepisan. Ya kaya kinin model ya. Yang ada temen ngirit sarung. Ning masjid ngirit sarung. Ya beneran pada beda beli. Setahun sepisan dinggone. Genang orang sembayang. Dolop, ya kun ku. Dudu aran imam wong sing ning arepku imamku imam sing mimpin sholat. Oh. Arane imam. Lamun sing siap gerak apa arane? Kapan mimpin upacara? Oh iya. Kapan sing kan ka sing? Ayo ibu-ibu pada setor apa? Syariah. Oh. Ora bener kan, Wak? Yo bisa ora bener. Dibubarna be gak, Wak? Apa sih? Kan kebanggaan karena apa? Syariah. Iya, Bang Syariah. Iya. Masa wong wadon sing berjanji wong lanang sing bayari? Bisa nih. Lah, sing janji malah ka wong lanang e, Wak. Piwen sih, Mang. Wadon kabeh. Iya, gerombolan. Iya. Janjina sabok kerep mau nemu kenteng ora bilang. Ana janji nih. Ya ana lah, janjina sabok maju ora bilang. Janjina sabok. Wah, ya setor tukar reyang wae sing kantemi. Cira. Iya, berarti kenang dampak sih. Bener, sing mau nembluke ayah kawa. Mm-mm. Orang bisa setorong jalan langsung. Iya. Turunin spring bed di padol. Dua. Ngerapin iya. Ya, sing mau nih ngomongnya ayah nganggo nih bahasa Belanda, Wak. Apa kun? Deg budeg. Ah, bahasa Belanda ku budeg. Iya. Tangi aja. Iya. Bagaimana mau larap setor syariah? Tuh wong kene. Bahasa Belanda deg budeg tangia coba dampak kenang wong lanang ku ya. Iya. Aduh lah. Wadon, Wak. Ya maksudnya kin kepimpinan ki sapa ki iki. Mengkinin ki. Jembu. Bisane dampak kaya kinin ki. Ana Bang Emok. Iya. Bang Syariah. Terus ana maning Bang Setan. Bang Setan si priwen. Nagi jam 11, Wak. Ah. 11 Yakin. Awan tak bengi. Bengi. Subhanallah. Ih, yang lagi turu bareng digedor-gedor. Terus? Jadolop mau setor enggak? Ah. Ngomongnya? Iya, Ibu Dolop. Iya. Gua tak ulang, kau mau ngundang setor ewa. Iya. Esuk-esuk gua. Iya. Ntar aja sun, esuk jeput. Bahasa esuk jeleput. Ya esuk-esuk banget kau, Pak. Iya. Kucing usta kedol, Pak. Kucing ngampek kah? Cing ngampek kah? Iya, gua bayar MBK. Cing ngak-ngik. Iya. Dedol. Iya. Iya. Terus ento ganggrem. Dedol. Takedol. Nang syariah. Iya. Terus? Pokoknya masih ngantuk lah, Wak. Iya. Takedoli. Benar. Ana mertuan jenguk, buat takedol. Nah. Mertuan ira ngantuk. Didol. Ya bener, ambar aja ruwet. Iya.
Iya, anu ini maksing belerak-belerak di doli bae. Anu ini mengenes kita kebo. Sebabe? Orang dua mbok. Ya siram ada dol. Ora. Mboknya? Mboknya tak urupna beras. Ah? Sing bener gitu loh. Iya. Bisa nih. Mboknya kita dudurnya ngalor, mboknya pada ngawa beras. Eh, ya aku malah lawat. Bukan edan kuno. Masa mboknya dirupakan karo beras. Inanilahi kuno sirak. Iya. Jarekan lagi kan mambok kira aku balik maning urip maning tepoli telung kandekku. Duduk kan mau bapak reang. Hai bapak Nira. Muka kita melabas bae wis. Lantas. Iya. Baya bapak Nira. Yo balik maning. Tolik iya. Ini anggar langkaku wak. Tidak kan ah. Iya mulanya gak kita mau disenengin ku barang bok papa langkaku. Sebabe. Umaya ditulis. Iya. Gakin keluarga miskin berarti kan disenengi. La ilaha illallah, ditulis keluarga miskin jadi senengi. Ya disenengi, wak. Bisa nih disenengi. Ya unggal wulan, oli beras, oli ndog. Iya. Berarti iya. Kan disenengi. Disayangin nih mama kubu. Wong pirang-pirang ini garap. Ya pirang-pirang, khusus anak stiker ya, wak. Gakin iya. Keluarga miskin. Konon. Mulanya kita mah sering nyolongi. Stiker nih lawang cek pel. Ake stiker ya? Ake mulanya kok unggal minggu ndog ya kuwa. Oli ake? Iya, minggu wingi ya nasi ngana piti ke. Alah, terus? Minggu wingi maning ndognya getian. Aduh, orang anggar ya lo? Iya. Bagian kuno? Iya. Lo, kunku khusus kanggo keluarga miskin. Mulanya kah, sing rasa sugi maisin aja ditempeli kayak konon maning gak lo? Iya tau wak. Ya aja kesirian yang wong miskin, kesirian karo wong sugi. Iya wak, maulah sing bener. Nah, justru lebakin aja ngadirakan pemerintah baik. Iya, lamon iya. Bisa kok. Iya. Aja belajar melarat, belajarlah sing sugi. Betul. Oh, kayak kok. Kadang-kadang beneran. Iya. Ngomong aku. Ya kita meninggang, hari iya, bener iya. Ya ninggang. Acara apa-apanan gini wak? Acara khitanan. Oh. Ku walimatul hitan. Oh iya. Iki tulisannya mah bener kuno culaeng ku. Kaji buru. Wis aja waca-waca tulisan. Iya, sing jelas mah selamat menempuh bentuk yang baru. Ya, khitanan ananda iya. Bapak Sukari. Bapak Sukari mah kuno bapane. Mboke? Mboke Ibu Siti. Disunati? Ah. Ya anaknya sing disunati kuning duwur. Ya nyunati mboknya. Aduh. Mbok karo bapane nyunati anaknya. Ku sing aranku Ananda Rianto. Oh karo Dwi Saputra. Oh. Selamat apa nih? Siapa kini mikir siapa? Iya. Lambine ireng-ireng. Raden Culing. Kun Culang. Culang Culing. Enak Culing. Kun ku Raden Culang. Culang. Dudu singangun kebo ngamuk. Kebone riang kan. Ya kunu lambine ireng kabeh ku. Ya bengen. Meneng. Nun. Durung. Durung. Geger. Oh, iya. Geger ander. Iya. Ningampel. Maaf. Pitung Karang Sisi. Rame. Oh. Anak Haji Bouk Jakarta Dolop. Iya. Mau kok geger apa mau kok? Geger arane sampean. Culing. Raden Culing. Mun omongan wong kene aja ngali-ngaliaran paling ngelara bae sampean. Alhamdulillah. Ya. Bapak Kaji Bo'uk. Nun. Karubat Dolop ya. Iya. Ding pengikian. Kulaki diundang bebarengan. Kuning acarane. Acara. Khitanan. Walimatul Khitan. Dadi sedurunge. Ngupai doa dikit. Bener. Kanggo. Putra-putra sing di hitan pengikian. Cocok. Moga-moga senang. Gage waras, iya. Amin. Benjang mengko dewasa dadi anak sing berguna, iya. Bagi nusa bangsa lan negara, amin. Lan berbakti karo wong tuane, amin. Moga-moga dadi anak sing soleh. Kudu arane Rianto. Dol. Ngali-ngali aran maning. Maksude kira-kira dadi anak sing soleh. Rianto. Ngajak tukar. Aldianto. Iya.
maksudnya maksud. Senang Aldianto. Orang maksudnya sampean bisa mata beli sih, masa soleh. Iya, Ananda Aldianto Pratama. Karo Ananda Rianto Dwi Saputra. Ya ku bener. Muga-muga dadi anak sing soleh. Eh bapak nak kusukari duduk soleh. La ilaha illallah. Angel ya. Bener kinki den ning masjid tukar. Iya. Ning musola berantakan. Gara-gara ana wong sing ning ngarep dhewe kan ku bliwer imam ku ya kun sing aran saleh iku wadolo dudu arane wong go sing aran saleh iku bahasa Arab go artine kongkon berbakti anak sing bener nah kayak bli kaya anake wadolo ku go anake wadolo mah ora campur karo tunyul. Wadon anak reng soleha. Iya berus soleha. Sing lanang solikin. Ah. Iya sing melakune. Iya. Ngalor ndak sing idul kan. Iya udah widong. Iya rombongan pun. Iya mumpung bapak kiai ini wis teka. Iya. Udah di acarane. Sedurunge bapak kiai nanjak. Ujare bapak Sukarye. Iya. Di anakna acara dongeng. Bener. Jadi sembari kanggo nunggu bapak kiai lagi medang, lagi ngudud, lagi nikmati hidangan, bapak kaji bouk lawan wadolop mbaturi kula. Gelem beli. Iya. Gelem kula mah. Siap, siap. Jadi punten bapak-bapak, ibu-ibu, sedurunge bapak kiai nanjak ngupai tausiah diselingi kanggo acara dongeng je pak. Iya. Embu dongengnya mah dongeng apa ini? Awas anak ajak kandang kancil wis weruh wong kene mah. Priben sih? Ya kandang kancil mau weruh dongengan bengen. Iya. Barang sing dijaluk dongengane dongengan apa je? Bapak kaji beok. Lah ya embu takonana wong kene. Oh, sing bersangkutan. Barang anu Bapak Sukari njaluk dongeng apa je Bapak Sukari ye? Ki para sepuh sing ning arep. Iya. Oh. Dongeng apa? Cak, dongeng apa Bapak Kiai? Iya. Apa baik? Iya. Padu ajaipin upin bera. Iya. Iya. Nah, ini ada film kartun. Aduh sing Malaysia. Iya. Ah? Aduh Den. Mang Cirebon. Mang Cirebon. Ngojek maning. Lah. Loh. Aku ini harap mendi di kanan iya. Kok kita ini si ngampil mencerbon iya. Lakone yes. Jawa oh. Jadi berkaitan Cirebon kira semengampil konon Bapak Kiai yes. Dongengane dongengan Cirebon yes. Tapi singana berkaitan karo ampel benar tapi sedurunge nanjak mau yes. Ana Bapak Panitiane menjaluk asal usule desa ampel ya. Kono. Iya iya iya. Barang anu kulane wong bulak ora ya. Iya. Nyeritakaken buyu tampel desa ampel. Iya. Kadang bisa beli Bapak Kajebok ya. Insyaallah bokat ya, ketemu. Iya. Tapi sedurunge punten bapak-bapak ibu-ibu. Sederenge kula nyeritakaken dongengaken. Nah, bokatan kula ki dongenge beda pakem beda versi atau salah karo dongengan-dongengane sampeyan sing pernah didongengi ning bapak tuane sampeyan sing pernah didongengi ning buyute sampeyan kula ki njaluk pangapura bokatan kula salah kah anune mah bahkan dongengaken ku ya wis blenak dikit rasane sebab masih mending ngandakaken wong urip iya daripada ngandakna wong sing langka ngandakna sing wong urip mah paling toline dijotos surgono ya. Oh bakal ngandakna wong sing langka kok balik entas ndalang dijerogakan motore aja sampe aja nyindir ikaku iya tuh entas dijerogakan gini bapak gua iya. Ya hebat kita mah yakin iya. Mantan-mantan kualat aduh wong kualat iya. Ana mantane jadi sepisan maning kulan jaluk ampurane yeah. Menawa kulan dongengakene salah atau beda lawan yeah. Dongengan-dongengan bok bapak tuane sampeyan nggih nggih awali ya bos kerja Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddunya waddin.
wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mugi-mugi ning dalu puniki ning bengi kiyen nggih masyarakat Ampel khususnya ginanjar kalujengan amin oleh rahmat lan barokah saking Gusti Allah Ta'ala amin wabil khusus anggo bapak pemangku hajat ku bapak Sukarih Ibu Siti sekeluarga amin. Mugi-mugi ning acarane lancar langkah halangan apa-apa amin. Ingkang kula hormati bapak kuwu mama kuwu Pendi bapak kuwu Haji Pendi amin. Lawan seperangkat desane ingkang kula hormati bapak kiai Kang Pundugi sonten mahu para ulama, tokoh agama, tokoh sejarawan sing ngenani ngampel ingkang kula hormati Karang Taruna pilih sepuh alumni mahasiswa ingkang kula tresnani lanuga para panitia sing melu mendukung acarane Bapak Sukari Ibu Siti ingkang kula senengi kabeh sederenge sepisan maning kula arepan dongeng asal usule Desa Ampel jalukan buat dulu ya jalukannya tuan rumah iya jalukannya bapak kiai sekaligus bapak tuan rumah waune mah sore kun jaluk sesaji maune mah iya terus ringo bengle karo bebekan bekatul maune mah barang ano iya cuman yang wis jagate wis pengi bukatan bebek bebek peke ora ya iya tuh keburu jadi sekalian beya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dawa kini apa Kaji Bo'ob dawa. Cerita Desa Ampel ki dawa. Endane bagen nonggonane, Bu. Iya. Bapak-bapakne bagen toli ngantuk dongeng mah. Iya, iya. Jadi disingkat bapak kiyainya kan wis teka bapak iya, kiyainya ya. Iya, iya. Udah dikin menunggu bapak kiyai istirahat, bukatan pegel perjalanan sing arahan mene. Udah diseling karo acara dongeng. Dongenge asal usul Desa Ampel. Iya, iya. Desa Ampel. Jadi diawali sing lo sarang dikit kini pak. Tekane. Oh. Tekane kayak gini. Iya, iya. Sing lo sarang dikit kemete. Memang lo sarang enggak pada baik, rumpunnya rumpun Cirebon. Siapa konon tokoh Ampele? Siapa kono? Lamun diceritakan awale Cirebon sampai tekang lo sarang bisa seminggu. Oh, lawas. Ya iya. Kone dodok baik bapak kiyaine. Ya iya beli. Kone sampean. Beli mola tuh li bapak kiyaine aku. Iya. Cirebon Kikuwu Sangkan, Cakrabuana Walang Sungsang. Benar. Kula monen diturut anaknya siapa ora? Kusangkan kula hire di ngendi? Mboke siapa? Kan dawa. Dawa. Dawa maning bisa-bisa seminggu, bisa-bisa sebulan. Memang Mbak Kuwu Sangkan Cakrabuana memang dudu turun Galuh, dudu turun Sunda. Yeah. Ya Sunda, Galuh dudu. Kenang apa menengening Cirebon? Ya apa kono? Mertasinga. Ya karena memang emboke sing kono. Emboke sing kono. Ah, kenang apa jembak kuusangkan Cakrabuana emboke sing Mertasinga? Iya. Ari Dewi Kencana Ningrum ku anake siapa? Lah, ki pengen guru bapaknya siapa ki? Dewi Kencana Ningrum garis miring Subang Kerancang. Dih, kin berapa? Dewi Kencana Ningrum alias Subang Kerancang anaknya Jumajan Jati iya. Syekh Bandar oh Bandar Bandar apa? Ah masa Bandar apa? Syekh maksudnya Bandar. Syekh Bandar iya ada Bandar Pelem orang oh tulik Bandar Kuclak tulinnya anger kita udah ngomongnya bener disalahkan tulik Bandar togel tulinnya beli dosa mati di neraka cilik anak sing cilik anak sing cilik anak sing gede apa sing neraka ya apa bisa ne apa cilik ngelekep iya baka gede ongkong anak kipas bucah edan bangor kuno nggih
Jadi Dewi Kencana Ningrum anaknya Jumajan Jati Syekh Bandar. Iya. Duh, duwe adi ya beli. Lamun di kondok no Aris ya kurus uji siapa? Iya. Lahirnya dengan dia apa kan dawa maning? Suwe. Suwe maning. Syekh Kuro. No, Syekh Kuro kan manangnya ning Kerawang. Iya. Yeah. Dititipakan. Lah. Dewi Kencana Ningrum. Iya. Yeah. Dititipakan. Lah. Ning Kerawang. Ning Syekh Kuro. Syekh Kuro. Nah. Pangeran Jaya Dewata pamanah rasa. Iya. Oleh gelar kone Prabu Siliwangi kan demen Dewi Kencana Ningrum. Benar. Subang Rancang. Ya. Dwi anak loro perkawinan kuwen. Siapa-siapa ya. Kuno? Siji Walang Sungsang. Sungsang. Kelorone Rara Santang. Santang. Oh, ya beli. Nah ana maning versi Kian Santangnya siji. Iya. Loh, baka Kian Santang anake sing Sunda wiwitan anak maning anake kentring manik mayang Sunda. Oh kentring kentring manik mayang Sunda. Oh. Baka Kian Santang. Yeah. Kian Santang anake kentring manik mayang Sunda. Yeah. Kenang apa aja si ngopeni Subang Kerancang. Nah. Apa kuno hari Subang Kerancang kan Rabi Nom. Betul. Kentring oh. Manik mayang Sunda kan Rabi Tua. Wayuan. Oh. Wayuan. Jadi saking kenang dugale enak temen jekuno. Iya. Jadi bro ganak kakak Kian Santang kakana. Nga. Kembulakan sekalian yang Subang Kerancang. Iya. Jadi si ngopeni Rabi Nom Subang Kerancang. Iya, iya, iya. Oh kejadian kuwenku. Babat. Sawise babat terjadi. Ding Cirebon baku sangkan dua murid. Siapa muridnya? Sing pertama yaiki Gandasari Awal. Gandasari Awal iku Dewi Rukmi. Ari Dewi Rukmi ku Ratu Undung-Undung. Undung-Undung. Dewi Rukmi ku Ratu Undung-Undung. Iya. Ari Ratu Undung-Undung ku menengah kaning lemah wungkuk. Iya. Lemah sing nongol, muncul. Sing muncul. Iya. Ngo kedadian Desa Lemah Wungkuk, iya. Apa padukuhan Lemah Wungkuk, iya. Ana Lemah Wungkuke. Nah, sampai tekang Losarang, akhirnya sawise diaku murid dan diaku santri, duwe gelar Gandasari. Awas, siji. Sampai kok tekang sampai tekang Ampel, iya, iya. Sampai tekang Ampel. Mumbene bagian siwe tekang Ampel ya bu, iya. Bagian ya wis. Bagian ana maning. Perkawinan silang. Priwen kono? Antara Teja Arum lawan Blorong. Ah, bangsa golongan makono. Iya. Iya iya iya. Lahir Pulung Gani. Ya beli. Makonon maning. Pulung Gani. Iya. Oli gelar maning ya Gandasari maning. Oh, Gandasari ku beli siji ya, Den. Dadi Gandasari ku jumlahe 90 Gandasari. Oh, kaya Babu Dampul, Pulung Gani, Dewi Rukmi, Lanjar, Sari. Wis pokoke masalah. Pirang-pirang. Oh. Iya, Ambuayu pirang-pirang. Dadi Gandasari ki ora siji. Iya. Ari sandiwara mah Gandasari ku mung siji. Prangsane ku kurang sae. Mung kuwen. Iya, iya. Dadi Gandasari ku 99 atau 99 Gandasari. Iya, iya. Jumlahe 99 sesuai karo Asmaul Husna. Iya. Oke ya. Santrine ku musangkan arane Gandasari. Engko berurutan sampai tekan Nyai Krapyak diganti ya kuku. Gandasari kan ya. Gandasari maning. Anak Gandasari Dewi Rukmi, anak Gandasari Pulung Gani. Iya. Diperintahkan kongkon nguleti tanah Mencos. Oh. Babat tanah Mencos. Tanah Mencos. Mencos ku miring. Miring. Ya miring, Bu. Oh iya. Ada mana-mana ah. Iya. Wah, yang ngeres ini. Dolop mah. Ini kasih gubah gabik kayak ini. Iya. Siapa sih gubah gabik? Ya tangannya kok. Ya dolop dia sih ngomong. Rok, sirain aja pake ini. Pegel nyapo nani. Iya, iya. Ya. Nah, akhirnya Dewi Pulung Gani diganti arane. Siapa kok? Arane Dewi Ayu. Dewi Ayu. Ayu. Dewi Ayu sampai engkau tekang alas lo. Ngendi kunu dien alas lo ku? Alas lo ku ya mono peminggir. Iya pinggiran. Tujuannya kongkon babat dadi pemukiman. Oh perumahan. Lamun kandok kan dawa kini. Dawa. Babat alas lo ne
terjadi kedadian desa Losarang, toling kono anak keramat buyut jaga utang, jaga utang. Jadi pirang-pirang jaga utang, anak jaga utang, jaga utang, anak jaga utang, buyut kok buyut jaga utang, mono ah eh kira nar utang apa ya orang kok jaga utangnya kita waduh. Jadi anak ning Losarang iku Pak Bu arane buyut jaga utang. Jaga utang. Jaga utang dadi menenge ning tengah-tengah alas sekine dadi empang uya. Jadi bakal jam 3 awan arep panasar ku wis pada lunga kabeh wong kulo. Oh berarti sebelah lor kan. Sebelah lor. Dadi jare-jare je iku masih angker. Konon di jam 3 ku wis lunga. Dewi Pulunggani di Dewi Ayu diganti babat ing alas lo. Nah, ketemu lawan Raden Jalon. Oh iya iya. Kok sampai tekan ngampil kin ki gelis kini. Jalon. Tiga iya, gelis iya. Bakal pengen siwe engko. Iya. Mama kuwune ngopi bareng. Akhirnya ning kono ketemu lawan Raden Jalon. Iya iya. Nah, Raden Jalon ketemu wis jadi pemukiman Losarang. Iya. Ning kono dipai pusaka arane Katian. 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 Wurubli lho. Wurubli Katian. Embo. Katian ku sing semacam kaya liter. Iya. Oh. Pengen manganggo kelapak ngono Katian. 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 Iya, Katian. Iya iya. Katian mau bagian beli mola, bagian beli kerja, ninggange, bahkan ninggang pengennya kebek Katian kun kukunu. Beras. Beras ya ku. Jadi beli kurang sandang karo pangan, ku sampai keceluk ningkono buyut gentong. Oh. Kedadian buyut gentong. Iya, iya, iya. Buyut wanasa, wanakerti. Tapi kandangnya kan suwe maning. Aduh maning. Di peranca-peranca. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya Katian mau kak ilang, Katian mau kak. Di sing ana berase ku. Karena wis ilang adate. Iya, iya, iya. Akhirnya Katian mau ilang. Nah, jare Kertisari mau kak. Pulunggani, Pulunggani. Dewi Ayu, Ayu. Sampai tekan Kertisari. Sari. Sebab ning kana ana desa Kertasari. Ning kana ki Losarang ki. Iya, iya. Tapi dawa maning kan ceritane. Aja sing dawa-dawa. Iya. Nyai Kertisari, Nyai Mas Kertisari kak ilang, wadolop Katiane kak. Iya. Nah, beras ki. Jadi kita kesasambat nih guruwe. Siapa guruwe kok? Ya kewusangkan. Oh, guruwe mangger. Guruwe. Jadi ya wis ngejak pengapite sing arane Kisobo. Oh. Pengapit ku apa? Arane Kisobo. Iya. Pendampinge. Oh iya iya iya. Iya. Kisobo, Kisobo je. Kenang belai je kulaku. Ah, priben siji nyai. Iki je Katian kulak je ilang. Oh iya. Iya. Biasane jerapine dolop mene njaluk utang ya nyah. Iya. Utang maning nyah. Iya, mungkin mah boro-boro garpan ngupai utang karo warga. Iya. Boro-boro ngupai nulung karo rakyat. Benar. Kita dewek kangelan. Oh. Lah ya priben je kunu nyai. Ya yu je laporan. Mana ning rama guru. Benar. Dari laporan mana Meng Cirebon Meng Mbah Kusangkan Cakrabuana iya. Jareh gelise wong kanda Mbah Kusangkan nyaranaken ya wis ya Nyai Kerti teka habae ning putune isun jadi ah jenengan di siapa kun je putune ku putune arane Kisidum. Oh. Ki Sidum. Oh. Ki Sidum cici kenang apa je putu? Putu Sidum ki Sidumku. Sudum Sidum je putu. Iya. Go, bokatan beda. Ari Ki Sidum kan anaknya siapa? Anaknya siapa? Anaknya Bagus Warida. Oh. Ari Bagus Warida anaknya siapa? Oh. Muhammad Arif. Arif. Atawa Sarif Arifin. Arif Arifin. Ari Sarif Arifin kan anaknya Mbah Kusangkan sing patutan karo wong Banten Dewi Kencana Wulung. Iya. Duwe anak Bagus Warida. Ah. Bagus Warida duwe anak telu. Iya. Bagus Sentayem. Iya. Bagus Sidum. Iya. Bagus Apit. Apit. Bagus Sentayem duwe anak. Anak mana? Bagus Rangin. Rangin. Bagus Sidum duwe anak. Loro Secayuda karo Wirayuda. Wirayuda. Bagus Apit duwe anak papat. Iya. Bagus Serit. Serit. Bagus Bagong. Bagong. Bagus Narem. Narem. Oh. Iya 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 iya. Anak abe. Awas aja nyewot Bagus Bagong mendelik bae. Iya waya Bagong mono. Bagong men. Waya Bagus mana.
Ya ya tergantung bentuk lho. Cengita apa sih juga kok gitu. Rupane mata metu kabeh. Ya pas kaya cepet ya bocah iki. Bagus apit di anak papat. Siji bagus narem. Narem. Bagus serit. Serit. Bagus bagong. Bagong. Umeng kita maning. Ya kandangnya tuh karo sire. Coba-coba. Bocah iki. Langana cember temen. Waya kita bagong emang kita celimuga. Bagus Warida, dua anak telu, bagus sentayem, bagus hidup, bagus apit, bagus sentayem dua anak, bagus rangin, bagus hidup dua anak, loro, secayuda karo wirayuda, bagus apit dua anak papat, bagus rit, bagus narem, bagus bagong, ya kesuhun, kesuhun, bagong deh enak. Ayo memang kita bari nyurang iku. Iku si blenak aderan gak ader mirip. Jare Mbah Kusangkan. Ya wis jenok. Ya. Kertisari los teka habai mana? Ning putu nisun. Iya. Ning bagus hidum. Hidum. Anane jening endi? Iya. Anane jening bondan. Bondan gini. Ah, kenang apa si hidum ning bondan? Nah, kita kender gini. Kenapa aja si Dumling Bondan? Kenang apa Blining? Ligung. Ligung. Kenang apa Blining? Anu, duh, Bantar Waru. Bantar Waru. Iya, Bantar Waru. Kenang apa Ananing Bondan? Nalika zaman semono Bagus Warida. Iya. Oli warisan kongkon ngopeni Masjid Sadalu. Wuru masjid Sadalu ku. Dadi lamun kanda bondan sampai tekang komen ya dawa bisa rong wulan kandane. Dawa rong wulan kene be pratin ngempanane wong kene. Aja suwe-suwe. Iya. Aja maning rong wulan rong jam gak ngecop sing lere ya. Sing tak tugelan. Enggak awak iki beli kabar-kabaran. Iya. Mantan kabeh. Sebab baka kanda cerita kanda dongeng kanda petitnya ki pasti tukaran. Iyalah petit pen. Wah, beli bener jakana Raden Culengka. Cerita kajakana. Iya. Ngawur je ceritanya beli bener je. Beli petak. Beli petak baka kanda petitnya bae. Petit pen mah beli. Kanda tengah-tengah. Iya. Mangsa diwawana. Iya tu duga. Paling yang iti. Tengah bae mah. Jadi pada karo wiwitan. Lah. Si ngoyo. Dikit. Anak pang, pang, toline anak godonge, anak kembang, anak pucuke, toli anak woe. Iya, baka kandane sing petit, bisa-bisa tukaran. Cik, kenang apa je? Bagus hidup mana neng bondan. Iya, laka jalur ye. Baka bondan, ya pernah tarung karo wong Cirebon. Banjir darah. Rebutan apa? Beduk Sidaguri. Beduk Sidaguri. Beduk beku rebutan. Pernah tragedi Beduk Sidaguri aslinya sing bondan. Kenang apa nang Cirebon direbut? Rebut. Sidaguri ku. Beduk Sidaguri. Dawa maning wis kemaning. Wis aja mengguri-guri sidang arepe yo. Kandane kok maning? Kandane ampel kin. Iya. Ninggange Bagus Hidume anane ning bondan. Kok lagi ngurusi Masjid Sadalu. Jadi ninggange diater ning para santri. Mojek. Mau kak kana? Ojek mana nih ojek beli? Ya belilah kak ojek pengen mah. Kalau mau kak nyimas Kertisari kak? Diater ning santri-santri nih. Nah ning kene ning Alas Waru. Iya. Singabit bondan sampai tekan mana ki Alas Waru? Alas Waru. Tu Alas Waru. Siapa kono sing jadi penguasane? Coba. Nah kandak kita petenge. Nah. Iki arane Nagasri. 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 Baka kanda Nagasri. Iya. Ya dawa maning. Ya dawa maning dolap. Nagasri. Aja dawa-dawa ngelmu puline. Nagasri. Iya. Nagasri penguasa Alas Waru. Waru. Ning kana ana santrine. Siapa? Arane Endang Salami. Endang? Endang Salami. Salami. Iya, ada guru. Jadi dia ter ning Endang Salami. Ku ketemu Rama Guru je. Rama Guru Sidum langkan ning kene. Iya. Anane ning Ligung. Ligung mini. Ning Ligung. Mana ngidul? Dari mana? Ning kana ana murid de. Arane Bagus Mursad. Mursad.
Awas, mursad. Mursad, dudu murtad. Iya. Maka murtad. Iya, benar. Bagus mursad. Tebak kita blenak. Iya. Ya, arane bagus mursad. Yang kok ambar enak di silinder. Loh. Gelisya wong kanda. Iya. Ninggange liwate ning alas waru, ning bantaran. Beli terima kini, sing dari penghunine. Ari tujuane mah, ari kertisari, arepan takon, katian, disangkane arepan babat alas waru. Oh, salah sangka. Sehingga gelisya wong kanda, Nagasri gulet, ribut, karo Endang Salami, karo Kertisari. Iya. Kan beli weruh Kertisari siapa? Siapa? Lah emboke siapa, bapaknya siapa? Ora weruh kene. Oh ya beli kalah. Iya. Nah, Nagasri sawise perang kelawan Endang Salami, kedadian pring Gading. Oh. Awas, siapa kono sing? Pring Gading. Sing dadi pring iki siapa kene? Mau kan Nagasri? Nagasri. Nagasri. Anak pepatihe. Siapa arane pepati kembar? Iya. Mangle karo manglo. Mangle karo manglo. Iya. Pepatihe Nagasri kukun. Sing dadi ratune arane Dewi Ratu Marang Sagedeng. Marang Sagedeng. Marang Sagedeng. Iya. Oh, gelisya wong kanda. Bebade wong dongeng bukatan ya. Iya, bener. Akhirnya kumpul kana. Iya. Ketemu Dewi Salami, Endang Salami. Nyimas Kertisari. Iya. Lawan santri-santri sing Trebon. Iya. Ya diadang ning adipati ne. Oh. Singarane Adipati Mangle karo Mangle Manglo. Manglo. Iya. Perang gulet. Langkat tungtungnya lah kasih kalah lah kasih menang. Ayuk baik ini. Ayuk baik. Draw. Draw udah bola aku nih aku. Kira lah kasih kalah lah kasih menang berarti kan draw. Perang. Dari entok ning didane. Iya. Sehingga bagus hidung teka monokis hidung. Iya. Oh. Bagus. Pinganane rakyat. Alas waruki panennya kadang-kadang beli dadi, kadang-kadang panennya dadi oliye langka. Dadi ditakoni kin ki siapa? Kita Adipati Mangle, kin Adipati Manglo, Merang Segedeng, Toli Nagasari, Nagasri. Nagasri, Nagasari mainak. Sesuai dengan panganan beli. Tengah Nagasari. Beda Nagasari karo lembing pedes. Ya Nagasari mah manis. Iya. Oh. Akhirnya didameaken. Iya. Jadi bangsa neng onom. Sing alam goib mau kakana. Iya. Didameaken. Kira-kira rukun priben carane. Oh. Barang hari bagus hidum kisidum kan. Duwe ajian. Duwe ilmu. Apa setitik-setitik gah ngenyam ilmu pasabi. Apa kini ilmu pasabi? Engko bapak kiai sing nerangake. Oh, sing adis dalil mono. Kiai. Ya nagen-nagen naik ibarat selip kin mak ini ya. Didedek wadag. Iya. Iya. Dedek wadag. Iya, kone kan dadi dedek lembut. Kone dadi beras. Iya. Go akhirnya didamaiaken antara Adipati Mangle karo Manglo karo Nagasri kelawan Marang Segedeng. Benar. Ya wis kita garapan manut kelawan omongane Ki Bagus Hidup. Tapi lung je Ki Bagus. Ya apa jajan? Yang jaluk pengertiane. Go lebakin ki. Dadak sekala. Ya. Mangle dadine bengle. Manglo dadi dringo. Manglo dadi dringo, iya. Mangle dadi bengle. Iya. Lah kun manghe dadi jahe. Iya. Dadi dringo bengle. Bengle. Dringo bengle. Dadi tujuane aja mendelik. Orang-orang ngarani sih. Oh, tidak ngarani jahe besi. Jahe kan manfaatnya. Wih, hari beli gelam kunir. Iya. Mau cepet.
Atur dijamoni biar melayu. Kanggon jamoni, jahe mah. Lara panas, dijaini waras. Masakan nak jahene. Blena. Sudah mengotot rupanya kok. Beli terima. Iya darah. Ya tak terima bae musepira. Iya darah kawinan kunyak. Bocah kok. Kuma. Nah, akhirnya Adipati Mangle karo Manglo kok tadi dringo bengle. Nah, singaran marang segedenge dadi bibit yang pari. Merang segedeng kena. Iya. Terus Nagasrini tadi pringampel, pringgading. Pringgading. Dadi tragedikin ki. Iya. Tragedikin ki awas dadi catatan. Iya. Kanggo sejarah benjang mengkoning anak putu. Iya. Jare ki Sidume. Iya. Apa je? Iya. Anu je endang salami karo Nyai Mas Kertisari oli apa mauku? Oli apa? Ning sejroning alas waruku. Iya. Yaki. Ki. Nagasri kedadiane pringgading ki. Pringgading. Oh, awas siji-siji kini ya. Iya, pring kanggo riang. Ya wis kanggo sejarah benjang mengko jeneng anak putu ketunggon. Iya. Rame. Ki ndadi tetenger. Iya. Beli sembarangan babat-babat ki. Iya. Jleb. Karena pringgading ya kan. Pringgading. Jadi benjang mengko remen jagat. Iya. Aranana desa ki narane pring gading. Ampel. Ya mau nih sih ditandur gading. Meluan buah. Bocah edan. Ana wong nyala melu. Ya ikut baiklah kita mah. Abis lewodakan diterima. Ah. Dilempengakan pengen. Hari metung harap aku duduknya modal. Hari pring gading kan. Ah. Jare wong kita wong Jawa kan ampel. Iya. Jadi benjang mengkola mondadian desa. Nah. Aranan desa ampel. Sing dibabat. Dibabat. Alas waru, ya. Benjang mengkora mengjagat, ketunggu ning anak putu, lamun dari desa, desa apa? Arane desa Bantarwaru. Baru sumbapat Bantarwaru, iya. Bantarwaru, nah pesen karo santri-santri ne, awas mau ke pesene merang segedeng kang. Ya. Bokatan panen, ajang hilang na adat panen. Iya, maksudnya priwen kono. Sing hilang na adat pan sedurunge panen, ngiras ana dringo bengle, bebekan bekatul, diselapakan ning pringampel, ditaro ning pojok sawah. Iya. Mungkin mawis ditebas. Iya. Sawise ditebas. Iya. Ku ora digawa mengumam. Ora. Jadi ora nikmati. Oh. Nah, terus bocah wadon sing masih prawan buwung de laki wong randa, bokatan arepan ngemet beras ning pedaringan, sing lagi mentulu ngajeng ngemet. Bokat kucar kacir. Kucar kacir. Iya. Kucar kacir dagulane gemblong. Ya lagi. Ah, bocah. Terus bangor. Iya. Jadi pantangane. Oh, pantangan. Pantangan wong wadon sing lagi datang bulan. Bener. Iya, kitane langsung bae ya. Iya, kare ngomong datang bulan ada. Bocok ini labas bae tuh. Ya kita kan sering labas lah kare. Ya. Iya. Sing lagi datang bulan beli kenang. Nah, khususnya kaum ibu-ibu. Nah, ibu-ibu. Sing lagi datang bulan gak beli ngemen, beli kenang. Sing lagi mimisen lah. Ah. Mimisan mancungur. Wis. Kok neruwet bocah kon mah mana-mana. Mana-mana. Angger dadora durem bocah kon bah. Iya wis. Ngamprak sesene aku. Iya nyang endakan. Wis gagian gelisaken ora. Ah, tuli bapak yen ngenteni wong kene nega. Ndi jeng ngenteni kiai ini durung. Yen makini rombongan badut gini payu bae lah. Aja suwe-suwe ning kan kok dikane pagat bapak kiai ini ngantuk. Ah. Karep ndeleng mong turu. Duduk ya itu tuh Ustad, wong telu makin bahasa batuk gini iya, pak. Iya, nah, iya. Akhirnya kenang perjanjian mau ke kana. Iya. Ya wis disanggupi ning Kisidum. Awas bocah wadon, iya. Ning kenang ngemet, ning pedaringan. Namun lagi. Lagi. Mimisan. Datang bu. Datang bulan. Datang bulan. Nah. Sadurunge panen. Iya. Dringo benglek lawan bebekan bekatul diselapakan ning pringampel. Nah. Taro ning pojok sawah. Iya. Supaya panennya dadi, panennya yeah. bagus, langka singaru beda. Perjanjian mau kakana. Jadi akhirnya dituruti. Ampel mau wis kana. Wish. Nah, bataran waru sing dibabat, jeki alas waru, pringgading mau
ditancebaken jleb tanggo prasasti nek sidum benjang mengkora meng jagat ketunggu ning anak putu ya. Aranana desa Ampel. Hadirin yang berbahaya. Mimisen. Jadi singkat ceritanya mengkonon Pak. Iya, iya. Sepisan maning bokatan kula dongenge ceritanya beda. Pun jaluk pangapura. Iya. Sebab kula lega pangandakaken ku gemeter. Gemeter kita kasih. Watir salah ditempong watir aku. Iya, watir bae. Tempong sing ora katon ya. Iya. Katon. Oh, dadi mau cerita singkat asal usulnya desa Ampel bin masa hubungan Bapak Kiai wis nonggone wis teka wong kene pada nonggone Bapak Kiai yo bareng-bareng salam karo wong kene Bapak Jebok kula akhiri billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lana. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, ingkang kala hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, ingkang kala hormati bapak kubu beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus bapak ibu tuan rumah, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang gulak lan panjenengan sami dalam acara walimatul khitan ingkang putra moga-mugia anak-anak kang den khitan puniki dados anak kang soleh amin ya rabbal alamin dan moga-mugia gulak lan panjenengan sami sedaya kang sami hadir keparingan hidayah barakah serta rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin karena kabeh gulak lan panjenengan sami hakikate lan umume ya kabeh pengen duwe anak kang soleh ora sapa aja maning kun mbok bapane sing bener mbok bapane sing beli karuan mega tetep pengen duwe anak kang bener pengen duwe anak kang soleh pengene mah. Jadi bercita-cita pengen duwe anak kang soleh tapi dalam kenyataane tempo gede dadi anak kang salah. Ini banyak terjadi dalam kehidupan gulak lan panjenengan sami. Kenapa? Karena anak kang soleh itu nanti akan menjadi syarat untuk yad'ulahu. Ketika ing dalam hadis Kanjeng Nabi iku didawakan idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin idza mata nalikane mati ibnu adam anak putune nabi adam in koto amaka pegot kabeh amal ibadahe kecuali telung perkara di antara kang telung perkara iku ning kono disebut kang beli bakal pegot amalane menusa inggi puniko duwe anak kang soleh kang gelem dongakaken wong tuane jadi dongakaken wong tuaku ana syarate. Apa aja kang syaratnya? Iya syaratnya jadi soleh dikit. Loh kenapa? Karena donga iku bisa diijabah dening Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita neki soleh.
permasalahane sing aran soleh ku kaya ngapa? Oh, kon ene pikirannya kita ki bakal anak ang soleh ki bakal sarungan, kuplukan baik. Ya ilo ke ku bocah males sing mau kon. Iya beli kiyang nyemplung bang sawah, iya kan beli kiyang mola, akhirnya geribat sarungan dengan ini berkat baik kau lah. Ya kenapa? Ya karena memang pemahaman soleh selama kian anak kang solehku bakal jadi ustad, bakal jadi kiai, iya kan? Oh bakal jadi pemuruk ngaji, oh berarti bakal jadi kubu, jadi polisi, jadi dokter, jadi dalang, mbak orang soleh kan? Maksudnya ya kang, semua orang itu bisa menjadi soleh berdasarkan apa? Berdasarkan profesinya itu sebagai apa? Kenapa? Karena nanti kesolehan orang itu berbeda. Solehnya seorang kubu itu beda dengan solehnya seorang kiai. Bahkan kiai yang soleh berarti rajin mangkat meng masjid, kiyang ngimami, nguroki anak-anak. Ya kan wiridan baik, tahajud baik, itu solehnya seorang kiai. Bahkan kubu soleh esuk wiridan, waya sampai tekang beduk, entes beduk wiridan maning, waya kapan layani rayate. Duh, berarti kesolehan seseorang di dalam kehidupan itu beda, beda-beda bergantung posisi kulak lan panjenengan sami di dalam kehidupan. Berarti soleh itu apa je kang? Secara bahasa kang aran soleh itu adalah kelayakan, ya layak bagus e priwen, ya kan dadi ustad kudu priwen, dadi kuwo kudu priwen, dadi polisi kudu kudu priwen. Berarti kesolehan seseorang itu apa? Bagaimana dia bermanfaat di dalam lingkungan kehidupan kula lan panjenengan sami. Itulah kesolehan secara umum. Ya tapi jekan kudu ngandel, kudu yakin maring Allah Subhanahu wa taala, itu mah pasti. Loh, kenapa? Karena orang yang soleh itu berawal dari keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena manusia bakal bisa jadi benar nalikane kenal karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semua apa yang dia lakukan di dalam kehidupan adalah bertujuan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai langkah pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari pendongeng, termasuk dari penceramah, termasuk dari kubu. Tujuannya apa? Mensejahterakan masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kulak lan panjenengan sami kang dadi masyarakate kudu akur karo sedulur, kudu akur karo tangga batur. Kenapa? Karena diperintah maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua tujuan kehidupan kula lan panjenengan sami, kemana tujuannya? Jelas Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sekali-kali aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ari ibadah kan jekang salat, ari salat ngewis pasti. Ari sejene sejekang, apapun yang kita lakukan kalau itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi ibadah di dalam kehidupan. Nanti singarane ibadah ku dudu sembayang bae, termasuk akur karo sedulur, akur karo tangga batur juga ibadah. Kenapa? Karena aplikasi salat, sawise salat apa? Buktikan dalam lingkup kehidupan kula lan panjenengan sami. Begitu sembahyang, peragat sembahyang kita kudu nyelinguk nengen, peragat nengen terus nyelinguk ngiwe sembari ngucap assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Karena salah satu salam yang tidak wajib dijawab itu adalah salamnya orang salat. Jadi salam wong sembahyang ora kudu dijawab, kok bakal dijawab geger kayak dolop mau. Iya, pengennya kan geger bae ora. Ya bakal ning ngarep dudu imam je solikin. iya bakal ning ngarep je imam ya dudu je imam meru je kita ora mangkat je sembahyange.
Iya, karena iya begitulah kehidupan. Nah, makanya gula lan panjenengan sami belajar di dalam kehidupan gula lan panjenengan sami. Jadi cekang assalamualaikum adalah sebuah ungkapan kehidupan gula lan panjenengan sami. Assalamu utawi keselamatan. Alaikum ingatase sampeyan. Warahmatullah lan rahmateng Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Jaminan dari kehidupan gula lan panjenengan sami terhadap orang lain. Ketika kita mengucapkan salam assalamualaikum, berarti engkau menjamin keselamatan orang lain dari tindak perilaku kehidupan kita. Aku jamin keselamatanmu dari mulutku. Aku jamin keselamatanmu dari perilaku kehidupanku untuk tidak menyakiti siapapun di dalam kehidupan. Selingkuh kenangan, selingkuh kengiwe. Kenapa? Karena uripe kita beli dewekan anak tanggane, kudu sering selingak selinguk mangan beli tangga. Selinguk maning mengiwe, duwe belanja beli anake tangga. Berarti kepedulian sosial ing dalam kehidupan gula lan panjenengan sami diimplementasikan sholat gula lan panjenengan sami dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena tujuan sholat saking Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengabdikan diriku laklan panjenengan sami kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk mempersatukan kehidupan masyarakat di dalam kehidupan. Cara bersatu tidak ada kata lain, kudu sering ketemu. Cara ketemu nih Islam wis duwe cara, dikumpulakan sedina ping lima. Supaya apa? Supaya awor, supaya akur. Manusia dadine pada beli akur karena arang-arang ketemu. Ketemune kapan? Jam iahan beli. Sholat jamaah beli. Iya kan? Reriungan beli. Masing-masing repot karo tipine dewek-dewek, masing-masing repot karo kesibukane dewek. Sehingga ketika kehidupan manusia ini renggang, jarang ketemu, maka akan sangat mudah mengadu domba kehidupan masyarakat. Makanya setiap kali sholat dielingakan sawu sufufakam ya fa inna taswiyata sufufi min tamami sholat. Ayo rapetakan barisane jebaka sembayang, kok baka barisane beli rapat kok nenek ana setan sing nyelap. Setan apa aja kang? Bukan hanya kehidupan kita pada waktu sholat untuk rapat. Ya, sing rapatku tutu waya sembahyang baik termasuk di dalam kehidupan. Bakar renggang, ngonene setane manjing. Jertulis karo kubu mulai ya dua-duan. Ana sing manjing gini. Lapor jertulis, awas lis lagi diancam ning kubu di laman ini. Pecat sirak. Gebok mana mengkuwo nebo jertulis kan lagi gulati kesalahan ning kono. Akhirnya dua orang yang sudah mulai renggang ini saling curiga. Begitu saling curiga, saling mencari pengaruh di dalam tatanan. Akhirnya mengelompok-ngelompokkan kehidupan masyarakat. Tapi ketika barisane rapat, ana sing itu ya beli dadi yang wingi entus ketemu. Kalau memang salah ya pasti saya akan diingatkan oleh kubu. Jare kubu nih lah ya beli mungkin lah jare tulis. Loh kenapa bisa seperti itu? Karena memang rapat kehidupannya. Tapi bakal kehidupan mulai renggang-renggangan karo tangga arang ketemu. Akhirnya anak kacor-kacor di dalam kehidupan yang mencari keuntungan dari pertengkaran kehidupan masyarakat sekitar. Anak baik sing doyan adu-adu. Sama yang duduk balane sakane goroli BLT. Kita mauliku. Iya kan selalu ada orang-orang yang seperti itu. Makanya gula lan panjenengan sami dirapatkan di dalam kehidupan. Sholat adalah lambang gula lan panjenengan sami untuk bergerak merapat di dalam kehidupan. Makanya wong tua gula lan panjenengan sami begitu katon, begitu weruh, anak putune angel dikongkon kumpule sedina ping lima. Nangel kini kumpulan sedina ping lima kini ngora sembahyang ngora apa akhirnya wis padu gelem kumpul bae akhirnya ditarik ning tengah-tengah perapatan digawe acara setiap malam Jumat arane baritan sing sakine dikaram-karamaken. Iya tujuannya apa? Tujuannya adalah mempertemukan masyarakat. Kenapa? Karena dadine masyarakat geger ribut tukaran. Kenapa? Karena jelas Allah menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya as-sholat
Apa itu asolah? Adalah komunikasi. Karena asolah sembayang maning. Sesungguhnya sembayang itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Entah sembayang nyolong sendal. Lo berarti enggak efektif, lo bukan enggak efektif. Kurang tepat memaknai asolah. Lo asolah itu sembayang. Tidak semua kata asolah itu bermakna sembayang. Nang musola bega ana sing maknane gereja. Mendhe cak kang sedelengan bae ayate. Ya laula daf Allah la haraba masajidahum wa sawami'ahum wa musallahum. Kalau tidak ditutup atau tidak dibacking oleh Allah Subhanahu wa taala pasti bakal hancur apa masajidahum. Ya masjid-masjid mereka berarti tempat ibadahnya siapa? Wong Islam, wasowame, suami ku sinagog, biara, kuil, tempat ibadah siapa? Hindu dan Buddha, wa musallahum, agama yang disindirung tersebut. Kristen berarti gereja maknanya. Wong masjid diwis disebut. Yo, ya musola diarani tempat sembahyang so, tening Indonesia, ning Arab lah kamu musola, masjid kabeh. Masjid kabeh ya iya Indonesia dewek arane sejen-sejen ana sing arane tajuk ana sing arane musola ana sing arane langgar benar lah ya iya kenapa diarani musola karena tempat wong sembahyang asal kata sholat yusolli akhirnya dadi masdar musola berarti tempatnya wong sembahyang lho kenapa aja kang dadine tajuk karena kun kanggo nata lan dijujuk maka diarani tajuk kanggo nata kehidupane manusia diwuruki kenal karo Gusti Allah maka diarani tajuk ditata terus dijugjug. Oh saja ao dikit rongokna. Iya ya kader dongeng usora mau ya. Iya jadi tajuk-tajuk gua apa ditata terus dijugjug. Lah ari langgar ya Kang, ari langgar itu adalah penyesuaian budaya. Karena ning tanah Indonesia dulu orang-orang non-Islam Hindu ya Kang, dodo Indonesia duwe agama dewe arane Kapitayan. Hindu agama anyar. Kapitayan itu dulu mempunyai tempat ibadah yang namanya sanggar. Makanya wong Islam begitu gawe tempat ibadah diarani langgar supaya apa? Supaya wong bengene aja kaget ih pada jebeda es doang. Iya kita mah sanggar kuen mah langgar. Iya sing belajare arane sahastri. Wong Islame sing belajar agama diarani santri. Oh ya iya jadi wong bengen dimirip-mirip akan. Ya kan, ya golongan ya Kapitayan beribadah di sanggar. Siapa yang disembah? Yang disembah itu golongan Sang Hyang. Sang Hyang siapa? Sang Hyang To. Siapa itu Sang Hyang To? Adalah Awang Uwung. Jadi salah ketika wong tua kita nyembah watu, nyembah kayu boleh besa. Wong tua kita cerdas-cerdas. Masa watu-watu disembah. Jadi orang tua kita tuh tidak menyembah batu, tidak menyembah kayu. Siapa yang dia sembah adalah Awang Uwung. Kenapa diaran Awang Uwung? Karena beli weru si Awang Uwung iku arane Allah Subhanahu wa taala. Sama wong tua kita duwe kekuatan ibadah Sang Hyang arane Awang Uwung. Kaya ngapa? Tan kena kinaya ngapa? Ora kena dikaya-kaya sing aran Awang Uwungku. Dari bahasane wong Jawa tan kena kinaya ngapa ora kena dikaya kaya bahasa keren Islam sekiene laisa kamislihi syai'un. Jadi wong bengen ngomongnya tan kena kinaya ngapa bahkan santri ne ngomongnya laisa kamislihi syai'un. Cara sembayange pada ya ning salat ana ngadeg ana ruko ana sujud. Wong tua kita pengen anak arane tul ajek suadikep. Ya, terus tulungkup. Ya begitulah. Tul ajek suadikep ngadeg tangane sedekep. Apa sing disembah Awang Uwung dadi sanggar ning ngarepe ana bolongane. Ya makane, lah makane satu-satunya tempat ibadah sing ana tempat pengimamane ya ning Indonesia. Ning Mekah langka pengimaman. Bukan beli ngandel, takon kubu singi lok mana.
Ana pengimaman beli ning kana ya langka, suruh gulatan masjid sing ana pengimaman. Ana ning endi? Ning Indonesia, masjid ana sing Cilegong ning ngarepe. Kenapa? Karena meluan wong pengen. Wong pengene sing disembah Sang Hyang To Awang Uwong. Luwih tua daripada cerita ampel kene iki, Pak. Ya wis wae aja kalah saing pe ora. Iya tapi bagian dongeng antem ada yang ngangger wah kita mah beli dadi kongkong dadi sutradara Chandra Kirana. Orang-orang mancing kita mah ya kenapa ya karena memang membuat cerita sandiwara itu susah kan ngono susah ya mau kan enak biasa nyutradarai ya ning sandiwara oh anu nih makenen kok nenek kan anak perang ya bahkan kita sih gak cerita kan lah ke perang-perang kini sandiwara apa sih orang perang-perangan gitu. Lah ya iya ya kan lamun ketemu kan kono nora lamun sandiwara kah ya kan Nagasri ketemu karo Dewi Ayu adep-adepan gini begitu adep-adepan ora ya Dewi Ayu ngetokakon ajian sabet Nagasri gluntung tobot Musa sabta kulina calma in sabta turun pitu kulina lawase jalma manusia turun pitu kita beli bakal ganggu turunan yang manusia guys masa kalah karo bontara kiwa kubo kita ke alhamdulillah iya lamun sandiwara kan konon ora ya mau malah gitu ngeng orang kan masa orang tim sulit yang kerem-kerem konon ora ya iya ya yari kita mah contoh baik bokat beli payu iku ndalang lah utak-utak teman itu kan disini kena kita ceritakan. Ya iya, jadi ya kan, gak dicerita awang uwung kuen apa ngibadah tul ajak suadikap, apa tul ajak suadikap tuh ngadeg terus sedekap, meneng. Ya, nggak ada pementi, ya mau nih golongan mau kau sing disembah arane Sang Hyang To awang awang uwung, gak dikunku kepercayaan keyakinan wong tua kula lan panjenengan sami zaman mengen bahwa dalam kehidupan ini ada yang mengatur kehidupan. Siapa itu? Wong tua kula lan panjenengan sami menyebutnya dengan Sang Hyang To. Kenapa? Karena durung weru Allah. Allahnya sendiri dalam ilmu kalam itu disebut apa? Musabbibul asbab, durung Allah. Oh Allah iku kok ning pertengahan. Kanjeng Nabi ne dewek pertama kali diperkenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala bukan dengan kalimat Allah tapi dengan kalimat Rabb. Oh saja dikit kader kenal Allah ku sekin pian. Bengene durung kenal. Ya kenapa aja kan? Karena ana ne alam dunia kian kudu ana sing gawe. Siapa sih gawe? Orang ateis berpikir ini enggak ada yang membuat. Tuhan itu enggak ada. Ya kalau Tuhan itu enggak ada, lalu siapa yang membuat alam dunia ini? Ya tidak ada. Enggak mungkin dong ketidakadaan menjadikan sesuatu yang ada. Berarti ada yang wajibul wujud atau musabbibul asbab. Yang wajibul wujud ya itulah yang membuat alam dunia. Islam datang yang membuat alam dunia ini musabbibul asbab wajibul wujud itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kenapa? Makanya Gusti Allah nangtang sok bokat anak sejene isun kang ngaku dadi pangeran silahkan asal punya syarat. Apa syaratnya? Pernah gawe apa ning alam dunia kini? Ditantang Gusti Allah mau bokat sampean irok gantung akan lintang serok ngaku ada di pangeran lebanti gantung akan nih wis ora susah gawe padu melu patung benalikannya Gusti Allah gawe bumi itu. Ya Allah menantang silakan siapapun boleh mengaku jadi Tuhan asal buktikan kamu punya kontribusi apa dalam kehidupan dunia ini. Ada bumi, pernahkah engkau membuat bumi? Siapa yang membuat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pirang dina jekan Gusti Allah gawe bumi. Al-Quran menjelaskan fi sittati ayam, 6 dina Gusti Allah gawe bumi kelawan langit. Ahad Senin Gusti Allah gawe bumi, Selasa Rebo Gusti Allah gawe kekuatan bumi, Kamis Juma Gusti Allah gawe langit seisine. 1-0.
Wulan apa aja kang gawe ini diperkirakan Gusti Allah gawe alam dunia kining wulan bala. Makane bala jare wong Arab arane wulan Sofar. Sofar itu apa? Sifrun. Sifrun ku apa? Nol. Makane wong Jawa mong bae tu gawean wulan bala. Ngasih nol karena masih awang awang umum. Ya, di Al-Qur'an dijelaskan sitati ayam. Gusti Allah gawe alam dunia 6 dina Ahad Senin Gusti Allah gawe bumi seisine. Selasa Rebo Gusti Allah gawe kekuatane bumi termasuk barang tambang wesine emase termasuk gunung gunung-gununge. Nah, makanya bakal berbicara kekuatan wong Jawane pegang ngemete ya Selasa Rebo, Selasa Rebo. Ngobong Batak Selasa ngemete. Bangsa Arab dina Minggu. Mapak Sri ya serok paling ngemete dina Rebo. Termasuk pemilihan umum titenana penggal pemilihan umum ngemete dina Rebo karena kunku dina kekuatan baka urusan langit Gusti Allah gawe langit bumi ku kemis cuma makane wong dedonga sing ake bengi cuma ada baka bengi minggu mangalun-alun. Iya lah Sabtu jekang Sabtu kosong karena mandeg selesai. Mung Yahudi Nasrani kita terlalu berani. Yahudi Nasrani mengatakan Sabtu datine mandeg karena Gusti Allah liren kepegelen. Ya ngaco beli. Masa Gusti Allah kepegelen maksudnya Gusti Allah iki liren kanggo menungsa wesing seminggu kang pitung dinakin Sabtu dadekaken genah liren. Makane wong Jawa baka dina Sabtu bloli memiyangan ado-ado. Dasarin dije kang yakin dasare. Nah kan sing awit zamannya Nabiullah Adam alaihi salam sampai dengan zamannya Nabi Isa Sabtu adalah pantangan di dalam kehidupan. Nah, ini dukun sepira ibatnya bakal Sabtu kebeli melayani ilo kek. Nah ya iya ya karena ya karena Sabtu tuh kosong jare ya ning sejarah mau makanya Yahudi Nasrani juga disupatani dadi ketek dina apa Sabtu. Tuh karena jelas di ayat Allah takdu fi sabat hei Yahudi Nasrani Bani Israel bakal Sabtu aja leluruan iwang wis meneng ning umah mung karena dipantang ya keligane bakal lagi pantangan iwa kek yake bareng singarane menusa ora bakal karo iwak ya apa jare bahasane wong tua kecopoke ngiwak kenceringe duit geole bokong angel kon bling lirik ki. Wis sepira dangdan wis kerene ora ya kan wis sepatuan dasian motoran kesopo-kesopo mandek beli mandek di deleng iwak kapas kunku padahal menyemplung gak beli gini kan seringnya duit sepira ake duit baka klayap ah duit mandek apa mending sing laka duit melaku kuperangsaannya ke duit kabining dalan beli urua bungkusan udut iya. Ya, ya jadi ya kan, nah makanya begitu dina Sabtu iwak didadekaken ake Yahudi yang lawan ning perintah Allah subhanahu wa ta'ala dina Sabtu berbondong-bondong pada luruh iwak murkan yang Allah subhanahu wa ta'ala kalesan menusa kadir dipantangi seminggu sedina belum lima angkat masih anggar mangkat yang sirek itu rombongan menusa asli kayak model ketek akhirnya jadi ketek abih kok. Kita kan lagi menyelidiki ini ngendi kini Gusti Allah nyupatani kita ngelatih meng luar negeri kedurunganas itu seketek malah sih ngake kini Indonesia sih ngawiti wong disupatani jadi ketek ning Bulak anak ora ning Tasik anak terus ning Klangon kaya-kaya mending kini buah pahas ya kaya-kaya semuanya iya ya kenapa ya karena ternyata Jawa itu adalah tempat yang paling tua di dalam kehidupan. Di saat sekarang tahun tertua itu adalah tahun Masehi. Masehi itu Daud tak menginjak tahun 2023. Nah, Hijriah. Hijriah itu baru 1445. Lah, tahun Jawa aja Kang. Tahun Jawa 900 tahun sedurunge anak tahun Masehi. Ning Jawa wis duwe hitungan. Tapi kenapa aja kang tahun Jawa itu sama dengan tahun Hijriah? Karena pada waktu zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo dua hitungan Jawa dengan Hijriah dijadikan menjadi satu.
Makanya double hitungannya, ana sing ngitung dina Selasa dikit, ana sing ngitung dina Rebo dikit. Sing ngitunge dina Selasa arane Asapon, sing ngitunge dina Rebo arane Aboge. Kenapa diarani Aboge? Karena tahun Alif nanggalakene sing Rebo Wage. Sing Asapon karena tahun Alif nanggalakene sing Selasa Pon. Maka makane bakal wong bisa hitungan ora aneh ana raya Rebo karo Kemis. Sing orang ngerti bagian ustad gaya geger, orang sah sing sembahyang Rebo, orang diterima kaya bapak tuan ira bae sing ngarep nerimaku. Ya tadi saya kan arep Rebo arepan Kemis raya, ya pada sing Rebo raya sing Kemis raya sama rayane kadri sing beda tanggalnya. Loh maksudnya saya kan iya sing rayane dina Rebo takbire priben Allahu Akbar pada Bada, ya kan sing rayane dina Rebo kan takbiran masjid Allahu Akbar Allah, maka kan beli takbir. Iya kan? Iya, sing rayane dina Kemis. Pada baik. Pada sing sembayange dina Rebo, sembayang rayane pirang rakaat? Loro, ora papat. Ora kan sama dua. Sing dina Kemis loro. Sing Rebo sing Kemis lah ke sing takbire salam alaihim. Serap. Hei, beli kena nyebutaran. Enggak ada yang takbirnya salam alaihim, semuanya takbir Allahu Akbar. Ya tapi kenapa beda? Ya mau hitungannya beda. Beda-beda. Permasalahannya kan yang pengennya tukar. Akhirnya kan geger. Lakas ini teni. Bulan bundre ki kapan? Ternyata bulan bundre kan winginane. Lho berarti ya sok sing ngitung dina Selasa bener beli 14 dina kuwenku. Lah kesini teni waya tanggal 14 ya mau. Kenapa ya? Karena pengen ribut baikku. Sing diluru tanggal siji. Tanggal siji ini dina apakin, dina apakin, dina apa. Hanya mencari tanggal satu. Pernah beli diakurakan. Oh bunter. Berarti salah kita nanggalakan. Yo kenapa? Karena jumlah perputaran bulan itu 28 hari. Makanya digenapkan menjadi 29, 30. Wah, ya makanya gak terus bergeser. Ya itu wong Jawa. Wah, bahkan hitungan Jawa ulah ngaji ning hitungan Arab ki Syamsul Ma'arif bukunya tebel wa. Rong tahun beli paham. Tempo belajar hitungan Jawa mung rong dina. Karena rumusnya mung 8 tahun jima lutu patro nemlu ulane rolas turu luma nem jiro pat mati jilu rumusnya ram jiji parlu jiwal ya ketemu. Mungkin tahun apa aja kan? Mungkin kan tahun jim awal kupira telu. Misalkan ini esok bayarannya sampian sabarannya kita jekin jekang. Naktunya pira rong puluh tambah telu. Pira telu likur dibagi 6, 18 berarti sisa pira aja kuno kang. Sisa 5, lah apa? Masa gak belakang duit? Sok. Ya tadi wong pengen marpan memangkatan hitung-hitung harap menti je utang. Masa apa angkuan mangsa duit? Lah apa? Wis kewaca sing taune beka. Ora gablek duit aran kun. Iya aran kun ketemu karo aran kun. Jodoh aja kang. Ya memang jodoh nih. Tapi tumi banding lumbung kemuling. Mekayane santer melarat angger. Sok tongton. Oh berarti bakal mekonon ngului kersane Gusti Allah. Ya ora. Loh kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatunya dengan sebab dan akibat. Likulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Makanya bakal beli paham, beli ngerti meneng, ajak kake ngomong. Ini dadine ruwet beli paham ngotot. Enggak ada dalam Islam, enggak ada tadurung kewaca. Itu cerita ngaco, masa iya naga dicandak terus jadi keris, itu enggak ada apa durung kewaca. Emang ada aja kang di Al-Quran, yo jelas ana. Contoh aja kang, Nabi Musa ketika ngadepi tukang sihir Fir'aun gawat tongkat, begitu tukang sihir balang-balang akan tampar jadi ula, Nabi Musa ngeculakan tongkatnya jadi ula, bener beli? Begitu peragat ula dicandak terus jadi tongkat, berarti ana beli? Aja ngomong laka ilmu nira durung tekan kono meneng sakane. Iya bakal Cirebon Majalengka wis ora aneh model kaya kono ora ya. Ya iya nyandakin bisa dadi kin nyandakin bisa dadi kin nyandak dalang dadi bon ora baku. Ya iya segala sesuatunya mungkin ketika kita punya ilmu. Tapi ketika kula lan panjenengan sami belum punya ilmu jangan katakan tidak
mungkin semua di mata Allah Subhanahu wa taala adalah mungkin. Ya kan? Ya ari satuan baje Kang, metune ku kudu dilahirakan. Ya ngana satuan metune sing watu. Loh, dari mana sih Kang? Gelengan cerita ontane Nabi Soleh lahir sing ndek. Itu mustahil, yang semuanya juga mustahil kalau di mata manusia. Kenapa? Karena sing biasa bega manusianya tidak mampu untuk melakukan itu. Mana pitik netes singendok. Ya, ya itu mah biasa aja ya, biasa gejo kamu juga tidak pernah mampu kan untuk membuat itu. Iya ya kadang-kadang manusia kan enak dhewe, kadher kari ngaku ne bae. Ngotot bae wis ngaku. Anaknya kita, dadi detak sunati ku anaknya kita. Anaknya kita ku ngerasa gawe beli pada. Halo? Halo? Ngaku anaknya kita ku ilok gawe jantunge. Beli. Apa waktu gawe Gusti Allah gawe tangan dikane mesu melu masang ijrijine? Beli. Apa melu ngelukis alise? Beli. Dadi ne dika ngaku kin anaknya kita kising enti. Nah, ya iya, ya kita sih gawe apa kader antun ngongserang-ngongserangnya baik. ya tapi itulah manusia. Gawe beli apa beli, langsung ngakui. Ini milik saya, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Endeke Gusti Allah selumayang bumi sekorbeng langit. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ketika kamu perlihatkan, kamu sembunyikan, semuanya sudah dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di alam dunia gawene Gusti Allah, diatur Gusti Allah, kita urip dipai urip ning Gusti Allah, diciptakaken Gusti Allah, diopeni ning Gusti Allah, dijaga ning Gusti Allah, wis diwarahi kabeh. Endeke Gusti Allah kabeh diatur kabeh. Wis weru alam dunia endeke Gusti Allah diatur Gusti Allah melu pikiran. Maksudnya je Kang yang dikakang melu pikiran suki kimangane apa yang kuyung ngel dina gemangan sampean. Kon nene setor bange priwe ne dikongkon sapa utang-utang gedik. Ya kenapa ya karena selama kian kula lan panjenengan sami membela gengsi di dalam kehidupan yang alam dunia ini kayak Gusti Allah, mesti ngatur Gusti Allah. Manusia seolah-olah saja kita bisa ngatur, kita bisa makenen perang sane maning buang zaman sekin ya sing penting mah bakal duit mah apa bega bisa jare siapa buktinya wis daftar kaji wis bayar konten kali mangkat bisa truk kayak serap jare apa bega bisa. Kenapa? Yang tetap sing apa baik bisa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Makanya didik anak butuh kula lan panjenengan sami untuk menjadi anak yang soleh. Apa? Pertama, kenalkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diwarai anak butuh kinang alam dunia ki oli gawene Gusti. Gusti Allah sing kuasa Gusti Allah. Bapak bisanya semeneki karena dipahir rejeki ning Gusti Allah. Ketika anak butuh kenal karo Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wis aja duwur-duwur pengen jadi anak kang soleh sing sembayang bae, wiridan bae. Iya kan ora ilok maksiat, ora ilok main, ora ilok mabok, ora ilok tukaran, ora ilok geger, ora ilok ribut. Wah, kakean. Maka kun masyarakat dadi nabi kun. Ya bakal bener kabeh kan nabi minimale wali. Hari Islam wong ngampil gelem nyungsep sedina ping 5 wis hebat wis. Ya maksudnya jangan terlalu tinggi menyetandarkan soleh. Wong lanang mencari istri yang soleha kayak ngapa pengen ya kira-kira si ngayu ngibadai wekel sembahyang lima waktu nih jejok tahajud nih sholat wiridan nih sholat ngabdi nih laki beli lok ngumbangi beli lok nukari beli lok nyata mangsa nemu wasrok sampai kapan juga. Ya tadi bari gelis nemu jekang soleh ya, syarat pertama sampean bakal pengen duwe rabi syaratnya nomor siji apa jekang wadon. Ya terus, ya gelem sholat, alhamdulillah. Jadi istri kang soleh ayus pada dua rabi, sembahyang ping lima, terus sembahyang madu kulon, syukuran. Alhamdulillah. Beda kita gelem sembahyang sedina ping lima, sembahyang madu kulon, us alhamdulillah. Wayang di kedua rabi sembahyang madu ngetang kura. Mus gelem madu kulon bega, alhamdulillah. Ya itu sudah karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah maka nek warisan yang paling utama terhadap anak cucu bukan harta, bukan benda. Apa? Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun anak putune gulak lan panjenengan sami ngandel karo Gusti Allah, mang sangaran nuntut karo wong tua. Lho kenapa? Karena rezeki wis ana sing ngatur. Allah Subhanahu wa taala. Awit kapan ya, Kang? Awit umur 4 wulan ning jero kandungan wis dicatet, sira lahir arane kien, jenis kelamin kien, lahirin ning desa kien, bapane arane kuen, boke arane kuen, rezeki awit lahir sampai tekan modar ana semene miliar prakat. Oh ya berarti kita manusia wis tinggal kari meneng bae kadri tetep ya sro kari pengen sengsara. Jadi ini anak catatan kun, jadi ini anak catatan kun untuk menunjukkan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan ini. Jadi kesemuanya itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak catatan kun duduk kanggo kita. Berarti kita ngapain-ngapain aja kalau garis takdirnya kita ora bener, ya wis ya kan gadange ora bener bae. Ya itu mah kersane Gusti Allah. Sing penting berusahalah untuk mencari Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan, berusahalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Adapun bener tabline ya tergantung. Ya sing arane menusa ngucurakane bapak ya pada Gusti Allah ngudunakan banyu sing langit ku pada. Pada beli. Grebyog ning ampel banyu uban. Pada beli banyune. Pada banyu suci kan? Suci dan mensucikan, tapi maaf begitu brek mudun apa aja kang tergantung murage banyu udan kini ngendi. Bahkan murage ning wadah sing bersih maka banyu udan mau tetap bersih, tapi nalikane banyu udan mau murage ning tempat sampah, sepira bersih banyu udan tetap kotor mangsa burunga. Termasuk ayat Allah Subhanahu wa taala, tergantung atine menusane, bakal atine menusane bejat garpe dewek pintra Quran. Ya, kanggo apa? Mung kanggo ngamplengi gal wong kafir sirake. Sesat dalile qola taala, qola Rasulullah, dadi duwe Al-Qur'an ku kanggo nerakakaken wong kabeh. Ya kenapa? Ya dasare tempat sampah bocah ini. Kenapa aja kang? Ya karena berbalik dasar kan, kanjeng nabiku pengen kabeh umat manjing suarga, aja sampai anak umat kang manjing neraka bareng kia nana wong niburi kanjeng nabi nggal wong neraka kabeh, sing tahlilan bid'ah neraka, sing kunjungan bid'ah neraka. Jadi suarga perangsane nggo kelompoke dhewe, perangsane suarga ku gedene seampil perangsane. Suarga itu arduhas samawati wal ard, luase bumi langit masih amba suarga, bareng sekelompok semono sing manjing wayang ablak-ablak jelangut tekang kanane ku lah kebatur suargane delangap delungap merangsane enak kaya konon ku. Jadi kanjeng nabi menginginkan seluruh umatnya masuk surga neng Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan-makan ya kurang sepiran ya Gusti Allah Rahman, Gusti Allah Rahim. Allah juga syadidul ikab ya ana, memang ana sifat Allah syadidul ikab, tapi yang pertama kali Allah perkenalkan kepada manusia bukan sifat syadidul ikab tapi sifat Rahman Rahim. Awal-awal diburukin dengan anak putu apa ya bismillah dikit, bahkan bismillah terakhirnya apa ar-rahman nirrahim, melas asih Gusti Allah, arep bener arepan beli masih diopening Gusti Allah, mbayang beli nurut beli maksiat bengkel dina ya ora ditekek-tekek nih Gusti Allah ku. Ya kenapa? Ya itu bukti Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Sampai nabi ne Allah Subhanahu wa taala Ibrahim alaihi salam ketamuan wong Yahudi gedog lawang, assalamualaikum, waalaikumsalam, punten nggih Pak. Napa kula kebengen ning dalan. Terus andon nginep lah kula ngelimangan jeneng kene. Sampeyan agamane apa? Kula wong Yahudi. Beli mari wong Yahudi. Akhirnya mangkat, begitu mangkat Jibril mudun, Ibrahim, sira aku lagi apa? Loh, kenapa? Kan ka Yahudi ka sing gawe jebra lahir kan ka. Terus sampai tekang tua. Ya terus ora kenal Gusti Allah, ora weru Gusti Allah, tapi delengen Gusti Allah masih ngopeni bae ning wong kan. Sira kader sewengi bae andun nginep andun mangan kok si diusir. Arep ngalakaken Gusti Allah ke Ibrahim sira. Akhirnya wa Ibrahim kaget.
Ya karena kaget langsung jeblak wong, tubek wong mau kah. Begitu dia bekang, wis menia, apa manane masih ado dalane. Dadi wis nginep bae ning kita, yuk mangan. Akhirnya gawa balik mengnumai Nabi Ibrahim. Wong kan kaget, maunya kan bloli nginep ning kono. Akhirnya kan takon pak, kenapa aja sampean tembokin ngudak kita. Terus kongkon nginep ning kene, kongkon mangan ning kene. Utaku sawise ngusir sampean kan diumbangi ning pangerane kita. Kenapa? Karena pangerane kita ngopeni sampean sing ngawi cilik sampai tekang tua sampean beli kenal karo pangeran. Bareng sampean ngader nginep sewengi. Dadi kula kudumbangi. Oh, pangerane sampean ku bagus banget, Pak. Dadi encang gak melu pengen meru pangerane sampean. Akhirnya manjing ajaran agama Islam. Dadi wong Ibrahim, wong Yahudi dilep, Nasrani dilep. Iya kan? Majusi, waktu kun wong Majusi, Yahudi durung ana waktu zaman Ibrahim. Ya wong Majusi dilep. Padahal ora kenal Gusti Allah. Ya itulah pengalaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Makanya ketika diajak Gusti Allah, yo Ibrahim sekali-kali healing, kita keliling alam dunia, gawang Gusti Allah keliling, begitu ndeleng keliling, wah ngarane makhluke Gusti Allah, ana sing bener, ana sing karepe, ya ora ning kanak-kanak ning ngampil gemekono, ora ana kelompok rada bener, ana kelompok sing bener, ana kelompok utal-utalian. Alhamdulillah, berarti cocok kan nih kene, cocok alhamdulillah. Ya iya dadine rame kan mekono, ya, tapi apa cekang-kanggone, apa gunane sembahyang beli, nurut Gusti Allah, masih anak. Apa sih je kanggone wong ora sembayang ora nurut masih ana ning kene aku je kanggone apa ya kanggone lumayan kanggo ngebek-ngebek. Maksudnya kanggo ngebek-ngebek bisa ning ampel agama Kristen beli manjing. Manjing beli ning kene agama Kristen. Beli hidup beli Buddha. Loh, kenapa agama Buddha beli bisa manjing ning ampel, Hindu beli bisa manjing ning ampel? Karena ning ampel penduduknya wis kebek. Benar? Nah, termasuk sing beli sembayangnya beli. Halo? Termasuk? Berarti ana manfaatnya beli. Ana dadine Kristen beli manjing, Buddha beli manjing. Karena ana bocah kune kedik kuat. Lemane aja gampang sengit ning menusa. Tapi bakal wong mabok bae majekang. Wong judi bae majekang. Pasti neraka. Jangan pernah memastikan tempat seseorang di dalam kehidupan. Kenapa? Karena manusia dalam kehidupan segelewang godongeng pari durung tentu iya maune mabok bae main bae tempo bengikin melu ngaji entes ngaji sukiki maboke mari maine mari sembayang bae wiridan bae bertahun-tahun sampai tekang langkane mendi manjine. Hati-hati wa dijenakan enak ngaji karo kita mah lah kan neraka ora kita mau harap tetawa neraka suarga BKB ayo wis. Ya kena biar karena ngaji dia enak-enak biar pada bubar sih. Apa mana ngaji ini neraka, kapir, wos, peragat sih mau ke kini. Kini kelius balik apa aja, neraka kabe aja sirang ngaji dia kah. Wis disirahan teman-teman makin ini neraka aja kita mah. Nah ya iya tadi jekang, iya tadi urusan surga neraka iku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sejahat apapun kulak lan panjenengan sami, masih ditunggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan engkau tobat kepadaku, kata Gusti Allah. Masih dienteng. Bisa jadi nomeng utal-utal karpe dewek tempo tua ning tajuk. Bayang najir. Anak, ini kini semua konon. Wis-wis aja ajeng gratin ini uang, menang. Wis entanganan, melas. Lah ya iya, berarti ya Kang, masih ada kesempatan. Wis ana catetane wis untung Islam. Tapi ya Kang karepe dhewe anu-anu de, ya kon nene neraka. Ya neraka kader ana catetan kon nene nyemplung pirang tahun ora. Lah iya ora ya. Iya tapi kan masih mending bakal wis masih ana catetane mah. Mancing neraka selama 200 tahun. Setelah 200 tahun selesai mancing neraka, mendi dianjingakene. Mending sing bahaya kan sing ora kecatet gini. Lumayan baik bisa ada catatan Islam ya. Suwisi lok syahadat, siapa tahu syahadat nat winti. Maksudnya syahadat wan nat winti ya syahadat lagi sunat, syahadat lagi kawin tuli mati kah. Tapi ketika sudah bersyahadat gulak lan panjenengan sami wis ngakui keadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah.
lila. Adapun kuat tak beli keyakinan kula lan panjenengan sami, bergantung engkau mau dilatih yakin atau tidak. Latihan aja kang, jalanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngandel percaya yakin tuh butuh latihan. Makanya sembahyang galdina untuk apa? Supaya kula lan panjenengan sami kenal karo Gusti Allah. Makanya sedina ping lima latihan kenal karo Gusti Allah, absen karo Gusti Allah. Esok ngadep awan, ngadep sore, ngadep bengi, ngadep. Ya, supaya kula lan panjenengan sami kenal karo Allah Subhanahu. Makanya dilatih percaya, dilatih ngandel, dilatih yakin. Urip maning sing selawas sing dadi dalang sandiwara be kudu latihan. Anggone semenit rong menit tapi latihannya ke apal-apalan engko. Priwen dadi penggawa, priwen dadi raden. Iya kan? Lamun dadi penggawa arep lapor priwen. Ya kan kudu bagus, Mbak. Sastra bahasa Jawane blados ampun Gusti. Ingsun dumrogjog tanpa larapan diri kaya dening pucuk den telorongaken. Kula kalaya-laya dugi mriki angemban duta kalian merana. Yen duta namine kengkenan warana isul wakil pangucap saking tanah Mataram angakir serat kangge panjenengan. Cakep bahasane. Lah ya iya ya kan latihan gunku. Oh ya beli latihan banyak kacau. Enggak iya buta jambak dalang blados apa aja lapor je Gusti. Apa aja lapor apa ano je mau bengiku tumbak hilang je Gusti. Iya sandiwara apa model kayak ini. Iya jadi semuanya harus dilatih dalam kehidupan. Jadi penyanyi organ latihan sawengi wengi nembangnya mamong selagu rong lagu mudun maning. Iya kan? Ya iya yang sambutan ngadek ya kudu latihan mau ke sambutan ke apa beli latihan umay ngadepan kaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngadepan kaca rabine mendelik bekunku barin jawil anaknya kaca delengun papa nira aja lagi apa aja ka ya ya karena memang hidup itu butuh latihan ngomong sing enak seperti apa. Ya tapi bahasa MC aja kang yang enak tuh, suaranya kira-kira ngebas, hadirin yang berbahagia. Ya memang bagus ya, tapi kan yang lebang MC. Ajakun mau panitia ngunjung gaya MC. Panitia ngunjung desa Ampel, hasil pupukan, kersiwan pitungai wuli mangatus, darwan rong puluh ibu. Oh yakin mata kang jam rolas beli prakat. Jadi semua butuh latihan di dalam kehidupan. Bagaimana cara ngomong di atas panggung mewakili kubu ngomong kepada masyarakat walebe ngomong ning ngadepane masyarakat ketika ada kematian seperti apa ketika wong pengantenan seperti apa bakal wong pengantenan kira-kira drenges konon nora kira-kira pengantin aja grogi ketika ning kematian aja guyonan ini adalah saat berduka. Ya kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur kabeh, saksenana, sederek kula lan panjenengan sami kang sampun ninggal dunia niki, mugia diterima amal ibadahe dan tetepaken iman kelawan islame. Saksi panjenengan kabeh, saksenana, niki mayit sae. Konon ora ya. Siapa tahu ana sing nyeletuk saya apane be mabok bae jekul sing mati. Ya ana bae ora sing nyeletuk mokonon. Iya malah aneh sih ngilok takon kang itu priben ya sampean menyatakan niki mayit saya uangnya jawab saya KB padahal kan mabok bae sing matiku kenapa jadi jawab saya semua ya kenapa nih kono ora jawab boten saya masa dewekan je kang itu iya itu kan pembodohan ya bukan lu kenapa karena memang dalam ajaran agama Islam semuanya baik urip baik mati baik hidup saya mati lu kenapa je kang. Karena ketika hidup itu manusia diberikan kesempatan untuk menambah amal baik. Ketika manusia itu mati, apa? Manusia diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghentikan amal jahat. Makanya jelas dong aneh. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, jadikan hidup saya ini untuk menambah amal kebaikan dan jadikan mati saya ini untuk menghentikan amal kejahatan. Jadi urip bagus mati bagus. Kenapa bocah mabok bae main bae begitu mati saksenana niki mayit saya di mana aja kang letak kesayane ya jelas begitu gledak bocah kin mati sukiki main beli
Beli. Sukiki mabok beli. Berarti saya mboten. Nih, tenang be, takeloni waktu kirim. Bokat anarisim protes nih dasarnya. Kenapa? Ya karena setelah dia mati mari maboke, mari maine, mari gawe ruwet de. Berarti saya mboten. Saya. Jadi ya nek kudu belajar kandak mokonon. Iya kan, ya aja sampai gaya MC kan hebat ya Kang. Ya serok ngelepasakan mayit gaya kayak MC. Begitu nih ngadepan katil masih bersama-sama dalam suasana duka cita. Atas kematian saudara kita yang satu ini. Siapakah dia? Kita sambut mayit kita yang satu. Iya nana lebih diserawat ini uang. Nah sekalipun baik, nah sekalipun baik. Nah semuanya itu butuh latihan di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami butuh dilatih. Makanya Islam melatih kehidupan kula lan panjenengan sami dengan apa? Dengan sholat. Supaya apa? Supaya uripe kula lan panjenengan sami ajeg, semangat, dinamis. Sedurunge serengenge metu wong Islam wis pada tangi. Napa? Wis sholat subuh. Selesai subuh silakan sining sawah-sawah, sing dagang-dagang, sing ojek. Ngojek bergerak dalam kehidupan dunia untuk mencari rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Kapan mandege? Begitu azan zuhur itu berkumandang, stop mandeg. Dan menggawe sing ngewit esok, awak-awak menusa, lirena. Banyu wudua, ngadepa karo Gusti Allah. Shalli fardhu dzuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati, adaa lillahi taala. Allahu akbar. Ragat sholat duhur pegele hilang, keringatnya hilang. Silahkan lanjutkan pekerjaanmu. Yang belum rampung, rampungkan. Yang belum selesai, selesaikan. Sampai kapan? Sampai azan asar itu berkumandang. Stop mandeg. Serengenge wayahe surup. Kabeh makhluke Gusti Allah surupe serengenge balik ning umahe masing-masing. Ragat sholat asar balik ning umah. Kumpul bareng keluarga. Begitu azan maghrib anak kutu giring mangkat mengtajub. Ya sing tuannya kedikunku. Waya maghrib anak putu giri banget aja juga anak putu nih baik dewek mau beli lo kek. Waka maghrib monggal anaknya balik maghrib surak wados entajuk 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 anak putu kongkon mangkat entajuk gabe dewek ndengak nonton TV. Makanya para wali gambarakan urip kaya konon karo apa aja kan karo kendang dalam kesenian. Sandiwara kedelengan ya kendang ya kendang cilik mau pating jeruk. Kendang gede menggeleleng. Punten wa kandak kendang kita makin. Nanti kan tersinggung sih, yang kita kandak kendang. Iya, iya kendang yang sandiwara kasih cilik mepatin serenguk ini jajar. Sing gede ini menggelalang, geleleng kendang. Nah, makanya suruh baik, baka kendang sing jenguk. Ya, baka si kendang sing jenguk ditabu aja kan. Sing jenguk ditabu, sing leleng ditabu. Tapi maaf, baka kendang sing jenguk masih ditabu ning dhuwure bae. Ning sore ketabu beli. Mangsa ngara ditepak-tepak, tapi baka sing leleng ning dhuwure ditepak, ning sore ditepak srog. Lah ya iya gelalang geleleng bae. Buktine aja kan srog bae ditenana. Ya Allah ya kelapakan-kelapakan jagatnya COVID, dagangan angel ya kesenian dibubar bubarakan, makayane angel menggawaini angel, luru duit kongelan waya BLT beli kebagian apa dudu tepakan sordu burkin ki ngami mau nih gelalang geleleng baya kekendang ki kanda kendang kita makin ki lah ya iya makane anak putu giring mangkat tajuk ya sing tuane gede kok balik-balik ba'da sholat sholat isya kumpul keluarga istirahat kenang apa karena suki kini menggawe semono enak diatur ning Gusti Allah ngatur dewek pada ubue beli tanginnya kawanan jam wolu nemben dengel arep apa ngari sawah wis pragat taritanku ya beli masih jekang diasi ge sinting cerangak. Wong wis prakat ngunjal ning kono nembe ngarit, wayahe dhuhur wong mulai grabak ning kono nembe ngumpulaken. Asar wong prakat wayahe balik ning kono nembe grabak. Akhire subuhe beli, dhuhure kliwat, asare pegel, magribe turu labas tekang
Isa limang waktu ketinggal kabe mong gawe dedel kayak kitiran. Sugi beli drop titenana. Napa diangkat barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Padahal ampil duwe undang-undang tidak tertulis. Apapun ketika posisi adzan stop. Sarap sandiwara larang arep sandiwarane dewek bakal ana adzan kumandep srok. Delengan srok tanggapan apa bae warep organisasi Arjeti arep Diananik arep Anik Arnika arep Nunung Alpi sandiwara Chandra Kirana Chandra Sari Bina Remaja sok bakal adzan mandeg srok. Wagen lagi rame-rame he. Wah lagi perang maju serbu. Iya ora kan ya perangan sandiwara kaya. Wah tabuannya jureng 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 masjid Allahu Akbar Allahu Akbar. Lanjut perang apa mandek? Delengan sandiwara sing regane puluhan juta bebak adan ki mandek. Sampai MC ini cagor pirisawan yang budiman. Dengan terdengarnya kumandang sholat asar, kami segenap kru Chandra Kirana menghentikan pentas kami sejenak untuk menghormati adzan asar. Delengan sandiwara sing bayare puluhan juta bakaan adzan mandeg. Iki sing grabak goreyak. Anu jekang tanggung ora krungune priwen. Yang lagi ngerabak batu rewawara adan jika tiwara adan ki malah bebalik ya indah aja pegawainya ustad ya kan ada nah, makanya harus dilatih dalam kehidupan gula lan panjenengan sami latihan ngadep karo Gusti Allah ya latihan ngandel latihan percaya latihan yakin makanya anak putus awise dikhitanakan apa awalul wajibu alal insan ma'rifatul ilahi bil istiqan awal-awal kang wajib dididik ning anak putu kongkon kenal karo Gusti Allah maka wis kenal karo Gusti Allah melakasi mustahil wa kun priwin jenaga dadi pring manglo ya kimanglo karo kimangle dadi dringo karo penggue itu mustahil nggak masuk akal akalirane sing beli mancing kalau Allah yang mengendaki nggak ada yang mustahil unta be bisa lahiran sing watu iya itulah Allah Subhanahu wa taala de Gusti Allah maka arepe dewek kita ngomong Gusti Allah karepe dewek salamaning konene. Mencari kasan wahyudin, jauh Gusti Allah, jauh karepe dewek, terus harap karepe siapa? Apa perang sana bisa ngatur Gusti Allah? Mencari sama ilo kayak aku nganggap aku sepantar karo Gusti Allah. Pengennya dituruti, babak beli dituruti, sewot. Mbu Gusti Allah ku priwen-priwenan. Hari kita sing sembahyang wiridan ku siang gerblarat lah, ilaha ilallah. Gusti Allah jauh priwen-priwenan dikam. Nah ya iya Gusti Allah maka karepe dewek. Membayangkan teman-teman dari Gusti Allah melarat bangsa burung membayang arang-arangan ketemu sugi ya itu kan untuk membuktikan saya yang kuasa dari Gusti Allah bukan karena ilmumu kamu bisa menjadi kaya oh sekolah sarjana ekonomi S2 ekonomi master ekonomi tapi ekonomi ini lemah serok di tenana sarjana ekonomi lemah sing sarjana hukum karma. Kan berapa banyak sarjana ekonomi yang ekonominya lemah. Tapi ternyata sing sugi, sing SD beli tutup. Untuk apa? Itu untuk membuktikan bahwasanya Allah yang kuasa. Yang bisa menjadikan kamu kaya. Itu bukan ilmu kamu. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa aja kamu ya bisa saja. Buktinya tetap sih. Ya kan sing sugi siapa? Sing sugi sing duwe sandiwara. Bahkan dalang bone gede-gede. Yang ngerkubu sing sugi. Lah ya karena kaya dan miskin itu adalah tinakdir saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi jekang tugasnya kita menusa ngibadah sing bener, menggawe sing bener. Sugi melarat ya wis enda urusane Gusti Allah. Kenapa jekang kita beli sugi? Ya, memang bokat bagusnya dadi wong melarat. Bukti ini tempo bener, iya bener soalnya tempo rada melarat, ini bener. Iya kan? Alhamdulillah.
lila tempo melarat beli lok main, beli lok mabok, anak sandiwara, anak organ, beli melu sawir, beli melu geradak gerutuk. Kenapa ngapa ya? Karena beli gablek duit. Ya berarti bukan bagusnya jadi wong melarat, tapi melarat itu sengsara. Jare siapa? Apa bakal wong sugih pasti bahagia? Belum tentu juga. Sengsara atau bahagia kula keurusan sugih karo melarat. Wong sing melarat bahagia teman-teman, buktine sing gemuyune anteng melarat-melarat biasane. Malah wong sugih sing rada angel gemuyu. Iya kan? Lah ya iya, bayangin wa. Ning omah beras langka kiyen kudu gawian bagasi ngawit wingi ngobeng salat kenang apa rong kintal buan beli kuat nyaur ya tapi masih ngakak jebeng iki padahal buan durung kesauran buah bang sare asuki iki wayahe nagi bang mekare teka mengiki masih bisa ngakak-ngakak ya itu hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala ceploke utang tunggu utang ana tak sauri lah kaya wis dumbang ya ndak makonon bakal wong duwe utang mengalah dumbang ya sekali meneng abah ya pri bener nyaur karo apa kodong-kodong sing duwe utang ngancil aja melang utang semono mangsa ngarap iya sih dika mah yang ngomong aja aja melang ya dika mah orang melang orang apa ada wong utang sing melang ku sing duwe duit ngaco dika mah yang ngomong. Nah, makanya Allah menciptakan kaya dan miskin itu bukan untuk apa-apa, untuk menunjukkan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya didadekakan wong melarat jumlahnya luwih akeh ketimbang wong sugi. Kenapa ya kan? Karena bakal sedesa wongnya sugi kabe melarat kabe. Wong sugi kabe melarat kabe priwet la ilaha illallah serok wong ampel sawai rong bawan kabe. Sugi kabe kan? Akhirnya melarat kabeh arep nyambat siapa? Waya tandur cang ngeje melu tandur iya boro-boro melu mono kita ne dewek pirang-pirang je. Akhirnya tandur dewek, lektor dewek, sugi ta melarat. Lah makane sampean bersyukur akeh wong melarat iki alhamdulillah. Akhirnya ana wong sugi, kaya sing sugi ya aja blaga ada sugi semono direwangi wong melarat. Kudu pengertian karo wong melarat aja kok siti jaluk. Nyah tokaken ngonon jakate bagi sedekahe bagi adem mun mesugi medbit kucrit merkiwit kutile ning hei kita ne mandek nyruntul bae dikam lah ya iya jadi kaya dan miskin itu ya itu kersan yang Allah subhanahu wa ta'ala Allah ciptakan yang kaya jumlahnya sedikit yang miskin jumlahnya banyak. Supaya apa ya? Supaya terjadi regulasi kehidupan yang jelas. Lamun sugi kabe seampel ya melarat kabe. Buktine wong Arab sugi-sugi luru bujang betekang Indonesia. Kenapa? Ya karena wong Arab Arab siapa sih bujang sugi kabe. Akhirnya luru bujang wong kene gaji dewek separong gue bayar bujang. Ya akhirnya melarat kabe. Maka bersyukur nih ngampel ake wong melarat. Wis tutukna bae wae. Yes tanggung gaya ora ya. Lah ya kita kudu kang sabar pegel sabare sing arane ambane segara ana pinggire sabare menusa ana wates ya sapa sing wates siwa. Maka sing arane sabar ya lak wates tutugaken. Ya kita kudu pegel kang kusi sing ngawi cilik kita melarat sampai tekang tua dika wis umur pira wis widak ya dika wis widak tahun kuat jadi wong melarat. Masa kali setitik maning beli kuat sendika. Usul titik mani mati, la ilaha illallah mong mati-mati dikane ke hari mati makersane Gusti Allah. Ya karena apa? Ya karena Allah subhanahu wa ta'ala juga tahu begitu sampean didadakakan wong melarat dipai kelengkapan kemelaratan. Ya kan cangkem-cangkem melarat. Apa sih kan? Ya bakal cangkem melarat kan laka beraja tu mama. Wis jare wong tua mah ibaratnya cangkem-cangkem pawon gulu-gulu bengawan weteng segara. Apa begeles? Sok titin anak makane begitu ana wong takon korban yang baik itu pakai apa jekang ya pakai kambing bukan sapi jekang enggak lah kambing ya memang bagus ya kambing loh iya kan Nabi Ismail diganti ya karo wedus kalau memang sapi itu lebih baik ya Nabi Ismail pasti diganti ya karo sapi
Kenapa pakai kambingnya? Karena kambing lebih baik. Tapi kan orang sekarang itu kan banyak yang tidak makan daging kambing. Yang tidak makan daging kambing, wong sugih, menengah ke atas. Hari wong melarat, belak urusan, harap daging sapi, harap daging wedhus, yang penting daging. Iya? Lah ya iya, sing pala pilih kan rada sugih, sing rada kolesterolan. Melarat, iya melarat, jelaka wong melarat kena kolesterol, belaka temen. Iya blek? Sok wong melarat ngambil, ini sehat-sehat lah ke kolesterol lah, ke darah tinggi lah, ke gula darah lah, ke asam urat. Benar? Lo kenapa cak wong melarat orang kena kolesterol, orang asam urat, orang gula darah, orang apa penyakit? Ya karena belilok diperiksa. Ya kan wong suki dadine gula darah tinggi kan karena diperiksa. Melarat? Ngapain cak wong periksa-periksa yang untuk beras dia juga periksa mah. Lihat kayak penyakitnya begara ada keder mampir mau wong melarat ini. Penyakit Arab marak, penyakit sejenek kunjawi lah, jamu nomo noje. Lah apa? Isinya mandek nungko nomang sedih obatan aja melarat. Lah kan ada penyakit yang kebelik yang mampir mengdika. Wah akhirnya sehat. Alhamdulillah. Makanya bersyukur wis melarat apa ya uripku. Maksudnya kan kaya ataupun miskin, ketika kula lan panjenengan sami mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu juga sebuah kenikmatan dalam kehidupan. Mukdine kaki buyut kita bengen laka listrik, dalan masih blekak blekuk, yang bahagia bae jurit. Kena ngapa kita kinduwe segala-galang zaman bengen kaya ngapa ampel tahun 80 serok gelingan beli listriknya mancing durung, dalannya kaya kenen durung. Kaya ngapa sengsaranya kita zaman semono ndeleng motor biarang-arangan. Iya beli ake beli waktu tahun 80 ini ngampel sinduwe motor. Aki-aki priwene di karena motor liwat beta pakai diambungi di kau. Iya kan? Ya itulah ampel tahun 80-an. Dalane masih blekuk, bahkan numpak sepede mengampel ki. Subhanallah, bahkan beli kita si numpak sepede, sepede si numpak kita. Ya karena angel dipambani dalane. Iya kan? Bayangkan tahun 80-an listriknya durung ana, bahkan sore kudu nyulet di lampu. Benar? Pengen betek kudu nyigari kayu, pengen adus kudu ngangsu, pengen mangkat mengbondan melaku. Elingan, subhanallah, bakal bapaknya tahlil anak papat jejer ngenteni berkat kak. Elingan beli, waya mangan dok siji di sigar dadi wolu kak. Tapi urip bahagia baik, tapi zaman sekian alhamdulillah jagat peteng lampu kari cetek. Pengen adus sanyone kari cetek, pengen beliwet ora susah nyigari kayu kompore kari cetek, pengen mangkat mengbondan motore kari cetek, kena ngapa uripe kakein kecerak. Karena kita tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Urip tambah mene tambah enak, urip tambah mene tambah nikmat. Masuk ngersulah bae. Urang apa kula lan panjenengan sami kabeh wisana ning tangan kabeh. Pengen delengkasan Wahyudin ning tangan wah. Ketik channel YouTube Hasan Wahyudin channel. Ya iya, pengen deleng dongeng ketik Raden Juleng channel. Lah ya iya, kin apa live streaming karo King Production. Bayangin semua sudah ada di tangan. Bengen pengen jadi wartawan kudu daftar dikit. Sekarang semua orang bisa jadi wartawan. Di mana pangsa pasarnya? Di dinding Facebook bisa, di Twitter bisa, di status WA bisa. Semua orang sekarang bisa menjadi fotografer. Di mana pangsa pasarnya? Silakan buka di Instagram. Semua orang bisa menjadi sutradara. Bagaimana cara memasarkannya? Tinggal bikin channel di dalam YouTube kehidupan. Bisa enak kabeh. Masing grimut bagus di Allah priwin-priwinan mungkin. Makanya belajar ngandel, belajar yakin, belajar percaya karo Allah Subhanahu wa taala. Urip wis diatur ning Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita ne nurutak ning dalane Gusti Allah. Sembayang asing salat, ngibadah asing sing salat, menggawe asing salat, bokat uripe cukup sandang kelawan pangan, selamat dunia sampe akhirat. Barang kun ma urip pengen enak, urip pengen seneng, ngibadah beli kiyang sembayang pratin, mulai males. Inki wong pengen sugi, ta wong ayal sugi.
Nah, bareng ning kene ke sing akeh ke wong pengen sugi ta wong ayal sugi. Ya wis tutup genak wak arep kon. Da iya bakal pengen sugi jekang yo ora perlu dikandani ning ngampil ku wis weru bakal pengen sugi sembayange sing salat, wiridane sing salat, puasane sing salat, menggawene sing salat. Ga semono ga apa bokat bae. Semono ga masih bokat. Bareng kuwi mbati ngilak ya wis kari tutup genak bae. Ya delangap dilongope kurang. Lah ya iya urip dadine enak kenapa? Karena tahu oh ini bokat kudune kaya kaya kenen. Ya wis kula tak jalani bae Gusti. Lamun duduk kita mah Gusti mangsa kuata. Ya kita mah buktine kuat sampai sewidak tahun melarat bae ki Gusti. Lah ya iya ya kenapa ya? Karena wis rela karo Allah Subhanahu wa taala. Ya Gusti kula mah ora bisa apa-apa makhluk sing lemah. Bokat kudune kita melarat ya wis asal kula sing sing kuat. Bokat kita didak-dakakan sugi ya gage Gusti aja guru kita mati. Ya kok nono ora dong aku. Enak lempah. Mun mau Gusti Allah diperkosa, kudu nurut ning kita. Bakal beli di ijab mungkos. Sembayang-sembayang apa? Pegele bae, melarat bae cek kita anggar sembayang kah. Lah lah Gusti Allah jare pendilawan. Lah ya iya, dalam kehidupan kula lan panjenengan sami kan sering Gusti Allah kaya bujange dhewek. Iya kan? Ayo apa-apa Gusti Allah kepriwen-priwenan. Hari kita sing sembayang bae wirid dan bae motor hilang. Begitu motor hilang gak luwong ditekani kabe sampai tekan Gusti Allah kongkon gulati motor mbu jokang kapan jokang hari di kang wacak kuluping seibu si ngongkon siapa itu daripada kongkon Gusti Allah gulati motor masih mending gak jaluk amaning Gusti Allah Gusti sekupi kula hilang kula ikhlas bokat kudune kula duwe sekupi yang ketinakin dicolong maling ya wis bokat kudune hilang tapi kula masih butuh kendaraan Gusti ya kun mas sekupi hilang ya mangga ora masalah asal gantiin ya karo enmek Gusti kan enak dong ngomong kononku iya daripada itu dong Gusti Allah kongkon gulati motor hilang dikane kemaning. Lah masih mending gak jaluk nyaluk maning Gusti ya wis bokat kudu nilang ya wis tapi kula mah diganti karo mobil gak ora apa-apa Gusti. Kan enak dong ngamuk konon ku. Ya dadi jakang ya pareka karo Allah Subhanahu wa taala supaya uripe adem, supaya uripe ayem, supaya uripe tentrem kula lan panjenengan sami belajar ngabdi maring Allah Subhanahu wa ta'ala nalikane kula lan panjenengan sami dadi kaulane Allah Subhanahu wa ta'ala Allah jelas ndawuhaken ning dunya ya dunya ukhdumi liman khodaman dunya sira ngaulaha ning manusa kang ngaula ning isun jadi dunya ne sing gelati kita duduk kita ngelati dunya wak dunya sing ngubek-ubek kita syaratnya apa? Syaratnya keparek karo Allah Subhanahu wa ta'ala barang kita ne adoh karo Gusti Allah ya kita sing ngubek-ubek dunya kudu mong sawah, kudu mong mene, dunia ini wis oli kudu ditongguni, wayai di pepe kudu di pepe, panas-panasan, kok si kengelan temen dunia-dunia. Kenapa? Ngaulahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia akan tunduk kepadamu. Dunia ini ngenes, wak, DPDP, tulung, tulung, gawan kita, jari dunia ini. Mungkin kita beli ngandel, makanya. Tempo sekian kita ngandel. Iya, ya panitia bengikin ki DPDP kang tulung kang tulung kita ki coba bayangin mbak sampai tulung tulungan pengen ditekanik iya kan iya jadi dunia yang akan mengejar mengejar kita syaratnya apa dekatkan diri kula lan panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala dunia akan mengejarmu maksudnya sok takona orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dia dikejar dunia makanya bagus para karo Gusti Allah kan sebeli beli ya wis kebak je jadwal itu orang wis beli bagian waktu gua ngomong sama anak beli je bulan 10 laka sih waktu gua iya ya kebisa je ya ya primen dia ditolak ika bedunya teka kekinti lo kenapa ya wis kebak nah iya ya kecuali rombongan mau kebisa double golongan kan bahkan apa iya iya Raden Sule yang bisa bisa ya kan bisa baik dah kader metune sore ngedripe kan kader sutra dari debek ya digawe bedripan jam 1 yang metune orang kan kayak sore ini kan ngisi dikit nih kene ora alhamdulillah lebaran kini ya barang kini mah pada beli mangkat ya kader gaya wus jenguk bayi nih kene sampai tekang mangan ora kita mah durung leng kini kini ya iya iya tapi bakal lagi double mau boro-boro mangan wah begitu jelak langsung prisat kini prisat kini prisat wah aslinya dalang laris kafe kan kawa siapa tahu durung sugi-sugi gak
Wayaran kaji boko yang subhanallah, wah beli neng sandiwara apa yang Chandra Kirana main, Panca Indra main, neng Susiar Jeti, wah menti-menti wah orang bocokan tekan genjring di main nih, wah. Nah, ya, tapi ya itulah nasib di dalam kehidupan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang ngatur kehidupan gula lan panjang dengan sami. Makanya kita nih jangan sok ngatur. Caranya jekang, dekatkan diri gula lan panjang dengan sami maring Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti biarkan Allah yang mengatur saya untuk jadi apa. Aja ngatur dia. Jadi Gusti Allah sirat dari dalang. Wih sendalang asing bener. Ya. Aja ngulang ali. Ya kenapa? Ya karena ya itulah kehidupan. Sira dadi petani, ya bisa bertanilah yang baik. Ya aja mencelat. Karena kita dadi kenapa sengsara? Karena kita karepe dewek. Wis sep dadi ning kono ngali pindah. Sek maning ngali. Ya akhirnya kacau kehidupan kula lan panjenengan sami. Wis bener nyoting ning kene, ngali maning tukang syuting kuwenku. Nah, ada tukang syuting sing ngulang-ngali. Akhirnya kan, wah kaya-kaya mejentes mangan panjeran syuting kan ada dini ngali monoku. Iya kan. Ya tadi jekang makannya sing ajak. Biarkan Allah yang mengatur kehidupan kulak lan panjenengan sami. Ketika kulak lan panjenengan sami menuruti aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ engkau akan menemukan kenyamanan, kedamaian, keselamatan dunia sampai tekang akhirat. Amin ya Rabbal. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lawmul fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajman walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Semantan wawan saking gula kurang langkung nyuwun agung ini pun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.